my name is Imi Madinalin, and today I'm going to tell you a brief story about Waragendok. Waragendok is a mythological animal that is for majority citizen in Semarang. For the majority of citizens Semarang, Waragendok is only known as a giant toy that is celebrated during a Dukderan festival. This festival is held annually on the Saban month on the Japanese calendar. And in this festival usually will be attended by a kirap. There are red and white troops, drum band, waragendok, cannons, and another performance arts in Semarang. However, many people still don't know that waragendok is a mythological animal that is very powerful. Its body is a goat on legs and then a dragon on its head, and while the other whole body is like a burak. And the waragendok itself, there are two sentences. The warak is from Arab, which means warai, or you can say holy, and then gendok means playing axe. And these two words can be interpreted as people that maintain sanctity in the Ramadan month. According to the local stories, waragendok is usually known since the very first time of this establishment of the city. Surely since when? No one knows until now. In fact, when Ki Ageng Pandan Arang founded this city for the first time and became the region of Semarang, this mythological animal has been there and present in the community. Ki Ageng Pandan Arang is known as Raden Pandanaran. He was the son of second Demak Sultanate, which refused to preside over the throne because he was preferred to explore his spirituality deeper. But the other fashion from Arabian people who lived and settled in Semarang, Ki Ageng Pandan Arang is a merchant from Arab, and he was asking a permission to the Sultan of Demak to trade and spread Islam in Pragoda, which is now known as the Burgota Burial Area. In spreading Islam, he combines three cultures in Semarang. So that's why waragendok exists until now and become the mascot of this city. So that's all from me. This is a brief story about waragendok. Thank you. Zuanita Syifa Ujana, mahasiswa Permata Sakti 2020 dari Universitas Tikubang, Semarang. Nah, setelah tadi mengenai sejarah Taman Pandanaran sudah disampaikan oleh teman saya, sekarang saya ingin sedikit menceritakan mengenai pembangunan Taman Pandanaran. Jadi, sebelumnya lokasi dengan luas tanah sekitar 600 meter persegi ini dulunya adalah kawasan SPBU. Namun, karena kurang laku, akhirnya pemerintah kota mengubahnya menjadi sebuah taman yang hingga saat ini kita kenal dengan nama Taman Pandanaran. Untuk pembangunannya, pemerintah kota mengeluarkan dana sebesar 1,8 miliar rupiah dan proses pembangunan selesai pada tahun 2014. Nah, Taman Pandanaran ini diresmikan oleh Wali Kota Semarang yaitu Bapak Hendrar Prihadi, dan pada tahun 2015 mulai dibuka untuk umum. Nah, selanjutnya mengenai deskripsi dari Taman Pandanaran akan disampaikan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Wayu Priyambodo, mahasiswa Permata Sakti tahun 2020 dari Universitas Tikubang Unisbang Semarang. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi fisik dari bentuk waragendok. Jadi begini teman-teman, deskripsi fisik dari bentuk waragendok itu terdiri dari unsur-unsur yang ada di kota Semarang. Nah, unsur apa aja itu? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu unsur Jawa. Unsur Jawa pada badan waragendok terwakili oleh badannya yang seperti badan kambing. Kemudian yang kedua yaitu unsur Cina, terwakilkan kepada kepalanya yang berbentuk kepala naga. Dan yang terakhir yaitu unsur Arab, yang terwakili oleh bulu-bulunya yang keriting. Selain itu teman-teman, waragendok juga mencerminkan karakteristik sifat warga asli kota Semarang yang tegas dan apa adanya.
Warak Ngendok juga menjadi ikon kota Semarang dan mewakili akulturasi budaya dan keragaman etnis yang ada di kota Semarang, teman-teman. Nah, sekarang kenapa kok bisa disebut ngendok? Karena biasanya ditaruh telur di bawah ekornya atau di sela-sela kakinya, teman-teman. Jadi, begitu kira-kira deskripsi fisik dari warak ngendok, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai fungsi dan kegiatan Taman Pandanaran. Warak Ngendok, as a symbol of three ethnic harmony in Semarang, has been turned into a monument in a park on Jalan Pandanaran. This park usually crowded by people in the morning or in the evening. Well, while visiting Semarang, you can do surfing in a cyberspace using the free internet. In the middle of the park, there is a form of a plaza where the community do their activity. There are photography enthusiasts, then a bicycle community, as well as a skateboarding. The skateboarder play in this park will get a new challenge, because this park is not only flat but also has stretch. Also has a T-ridge that can make you hone the skateboarding skill. On the edge of the park, there are concrete and stone branches that used to chit-chatting or just chilling. And when you are hungry, around this park, secara umum, transformasi digital merupakan sebuah proses evolusi yang bertumpu pada kemampuan dan teknologi digital yang mengakibatkan perubahan pengalaman pelanggan sehingga menjadi sebuah hal yang baru. Transformasi digital itu memanfaatkan teknologi secara radikal untuk meningkatkan kinerja yang mengakibatkan perubahan dalam memanfaatkan teknologi, sumber daya manusia, dan proses bisnis, sehingga terjadi perubahan secara mendasar terhadap performa bisnis. Kondisi pandemi COVID-19 memaksa kita untuk menjaga jarak karena proses penyebaran COVID-19 antar manusia terjadi melalui droplet. Hal ini menyebabkan pertemuan fisik berkurang secara drastis sesuai anjuran pemerintah. Dalam dunia pendidikan, proses belajar yang dulu mudah dilakukan melalui tatap muka, sekarang harus beralih ke media digital. Fakultas kami memiliki tagline atau semboyan Think Technology Makes Opportunity yang diwujudkan dengan pola Skill Certified Entrepreneur. Selain itu, kurikulum kami mengikuti tren teknologi saat ini, seperti Big Data,
robotik, IoT, cloud, dan lain sebagainya. Tujuannya, supaya saat lulus, mahasiswa kami tidak kaget dan bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan kerja. Saat ini, kita sedang dipaksa untuk bertransformasi ke media digital karena pandemi. Bagi kami, transformasi bukan hal yang buruk, tetapi sebuah peluang untuk maju. Dan fakultas kami sudah merintis sejak lama untuk memberikan bekal kepada mahasiswa dalam menghadapi transformasi digital, sehingga mereka tidak gagap saat proses transformasi digital terjadi. Kami siap!
Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen Fakultas Teknologi Informasi yang sudah bergabung di Zoom. Ya, selamat pagi, selamat datang para pembicara, maaf, Pak Tony dan Pak Yulianto yang sudah bergabung di link Zoom. Dan juga kepada Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknologi Informasi Unisbang Semarang. Ya, acara akan kita mulai di jam 9 lebih 10. Maksimal akan kita mulai jam 9 lewat 15 menit. Selamat datang, Bu Dr. Ellen Puspitasari, selamat bergabung di link Zoom. Selamat bergabung juga dengan Pak Handoko. Sepertinya sedang mengendarai kendaraan menuju kampus. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, berhubung waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 13 menit, maka acara webinar pada pagi hari ini akan kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak Dr. Edi Winarno, Magister Engineering, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Bapak Dr. Andes Widianto Trihandoko, M.Kom, Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan, Ibu Dr. Ellen Puspitasari, M.Si, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Bapak Dr. Yohanes Suhari, M.M.Si. Yang kami hormati, Dekan Fakultas Teknologi Informasi, Bapak Christoforus Hadiono, PhD, beserta segenap jajaran Sekretaris Fakultas dan Ketua Program Studi. Selamat datang kepada para narasumber acara webinar nasional. Yang pertama, Bapak Tony D. Susanto, PhD, ITIL, COBIT, TOGAF, Kepala Program Studi Pasca Sarjana Sistem Informasi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, Past President IIS Indonesia AISINDO. Yang kedua, Bapak Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo M.Kom, praktisi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan implementasi MBKM dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan tak lupa Bapak Ibu yang telah bergabung secara daring, Bapak Ibu dosen Fakultas Teknologi Informasi Universitas Tikubang Unisbang Semarang, peserta webinar yang telah hadir, peserta Unisbang TV dimanapun berada. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, pada hari ini, Selasa, 25 Mei 2021, kita hadir dan tergabung dalam acara Webinar Nasional Peningkatan Mutu Lulusan Melalui Implementasi MBKM pada Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Sistem Informasi. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan live streaming di channel Unisbang TV. Dan bersama saya, Novita Mariana akan memandu acara ini hingga usai nanti. Hadirin yang kami hormati, acara hari ini akan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Hadirin dimohon mengikuti dengan hikmat.
Selanjutnya untuk mengawali acara, kita tundukkan kepala sejenak memohon ridho kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan hadirin yang terhormat, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kewirausahaan Universitas Tikubang Semarang yang sekaligus membuka acara pada hari ini. Berkenan dengan hormat, Ibu Dr. Ellen Puspitasari, MSI, disilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Novita yang pada pagi hari ini menjadi pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati di sini bersama dengan kita adalah Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Dr. Edi Winarno. Yang selanjutnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan pimpinan Fakultas, Fakultas Teknologi Informasi, Pak Kristoporus bersama dengan kita. Kemudian jajaran di Dekanat untuk Fakultas Teknologi Informasi, Pak Felix, kemudian Ketua Program Studi untuk Pak Prodi Sistem Informasi dengan Pak Ari. Dan di sini juga saya lihat ada Pak Yohanes selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Unisbank. Dan Bapak Ibu peserta, tentu saja yang sangat kami hormati, pada pagi hari ini berkenan narasumber Pak Tony Dwi Susanto, STM PPHD dari ITENAS Surabaya. Maaf, dari Institut Teknologi 10 November. Mohon maaf nih Pak Tony. Matur nuwun sudah berkenan. Kemudian dengan ini sahabat kami, dengan Pak Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Dan moderator nanti Pak Dekan sendiri ini, Pak Kristoporus PhD. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas semua rahmat yang selalu diberikan kepada kita semua dalam kondisi apapun. Pada pagi hari ini saya diminta untuk memberikan sambutan, saya minta izin dengan Pak Wakil Rektor Bidang Akademik ini, Pak Dr. Edi Winarno. Pada pagi hari ini, Program Studi Sistem Informasi menyelenggarakan webinar nasional dengan judul Peningkatan Mutu Lulusan Melalui Implementasi MBKM pada Kurikulum Berbasis KKNI Program Studi Sistem Informasi. Itu judul yang saya baca. Kemudian, kegiatan ini merupakan kegiatan yang memang harus dilaksanakan berkaitan dengan kita semua harus memahami bahwa tuntutan sebagai perguruan tinggi saat ini dengan semua kegiatan atau skema atau program yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek itu merupakan suatu hal yang menjadi penyemangat kita semua yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk bisa benar-benar mengupayakan, meningkatkan kualitas yang ada di masing-masing perguruan tinggi. Sehingga pada pagi hari ini saya rasa memang cukup istimewa atau bahkan sangat istimewa karena dari tim di Program Studi Sistem Informasi ini memilih narasumber yang sudah tidak kita ragukan lagi sesuai dengan bidangnya dan kepakarannya.
Nanti mohon dengan sangat Pak Tony dan Pak Yulianto bisa memberikan banyak masukan dan banyak referensi serta best practice gitu Nje. Karena Universitas Tikubang ini mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan kerjasama dari Kemendikbud terkait dengan untuk kerjasama kurikulum dan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari yang saya baca surat keputusan yang diterbitkan itu, terlihat di sana perguruan tinggi yang memang kami nilai cukup concern untuk benar-benar bisa mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau kami baca ini, mohon maaf Pak Tony, nanti saya kalau ada yang tidak atau kurang tepat mohon dikoreksi gitu deh. Karena kunci keberhasilan dari perguruan tinggi itu di dalam mengimplementasikan kebijakan ini pastinya masih banyak persepsi, karena kami semua ini kan diberikan fasilitas sosialisasi dari Kemdikbud, baik dari langsung dari Mas Menteri maupun dari Dirjen, dan banyak pokja yang telah dibentuk sedemikian sedemikian rupa oleh Kemdikbud dalam rangka untuk mengimplementasikan MBKM ini. Jadi kuncinya kalau kami kemarin mengikuti adalah tantangannya bagaimana sih gitu ya, masing-masing program studi itu dengan keunggulannya itu mencari bentuk untuk melakukan transformasi. Nah, kalau kata transformasinya sih sederhana, tetapi di dalam menguraikan sungguh-sungguh transformasi yang seperti apa yang akan betul-betul ditransform oleh prodi ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah begitu deh. Jadi kurikulum yang adaptif itu yang seperti apa? Kurikulum yang lincah, yang agile itu seperti apa, gitu kan? Lalu masih lagi kita diberikan satu kata, harus fleksibel, gitu. Karena dengan MBKM ini ada kewajiban bahwa perguruan tinggi itu wajib untuk memfasilitasi skema 8 DKP yang betul-betul itu merupakan atribut dari Kampus Merdeka. Bahkan sekarang tambah satu lagi, kemarin Pak Nizam itu menyampaikan dari 8 ditambah satu ada DKP-nya yaitu Bela Negara. Nah, jangan sampai kita semua ini karena sebuah label yang baru, dua suku kata itu Kampus Merdeka, sehingga meninggalkan jati diri dari masing-masing prodi. Nah, ini harapannya dengan kegiatan pada pagi hari ini benar-benar kita bisa memperoleh satu bentuk tentang kurikulum itu, di mana harapannya adalah keberhasilan. Keberhasilan atas segala macam tuntutan, belum lagi nanti mengkaitkan dengan IKU, indikator kinerja utama, dengan tiga rumpun besarnya itu. Nah, di masa depan harapannya Universitas Tikubang, Universitas Semarang ini akan terus mengembangkan diri paling tidak di dua hal. Yang pertama adalah kebeperkerjaan. Kebeperkerjaan dari lulusan yang ada. Sehingga lulusan-lulusan yang dihasilkan oleh Unisbang itu bisa betul-betul memperoleh layak, tidak hanya sebatas layak ya, harus di atas itu, di dalam memperoleh pekerjaannya. Di IKU itu sudah jelas indikatornya, kalau lulusan dari perguruan tinggi itu harus memperoleh UMR di atas gitu ya, memperoleh penghasilan di atas UMR, kemudian harus bisa melakukan kegiatan yang mandiri, yaitu dengan wirausaha, saya rasa cukup sesuai dengan tagline dari Unisbang, Entrepreneurial IT-based University. Kemudian satu lagi, apakah mahasiswa atau lulusan kita itu memiliki passion untuk terus mengasah kemampuannya di bidang akademik dengan studi lanjut. Itu Bapak Ibu, sehingga harapannya pada kegiatan hari ini bisa menjadi masukan yang bisa membantu tim dari program studi sistem informasi ini untuk benar-benar mengimplementasikan atau meng-create sedemikian rupa kurikulum Merdeka Belajar yang adaptif,
yang agile gitu ya, yang fleksibel, yang tentu saja tidak meninggalkan keunggulan atau kecirian dari program studi. Oleh karena itu, dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan ini mohon izin kami nyatakan untuk kegiatan webinar nasional pada pagi hari ini bisa dibuka dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Mohon maaf kiranya dalam penyampaian sambutan ini terdapat kekurangan, dan kami sangat berterima kasih kepada kedua narasumber yang dihadirkan oleh Program Studi Sistem Informasi dan Fakultas Teknologi Informasi Universitas Diponegoro Universitas Semarang. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua para peserta yang berkenan untuk bergabung di kegiatan pada pagi hari ini. Matur nuwun, terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari MSI. Hadirin dan peserta webinar yang berada di link Zoom, sebelum memasuki acara selanjutnya, kami akan melakukan sesi foto bersama. Kepada seluruh hadirin, dimohon untuk menyalakan videonya atau on kamera terlebih dahulu sebelum kita abadikan. Bisa kita mulai? Saya akan hitung mundur. 3, 2, 1. Keep smile. Lanjut ke layar berikutnya. 3, 2, 1. Sekali lagi, layar berikutnya. 3, 2, 1. Nah, untuk yang terakhir, kita pose bebas, mengacungkan jempol, memberikan tanda. Oke, bisa kita mulai? 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih, Bapak Ibu semua. Sebelum menginjak acara inti, di sini saya akan mencoba men-sharekan bahwa presensi akan di-share di kolom chat YouTube dan Zoom pada saat sesi tanya-jawab. Dan apabila ada pertanyaan, maka dapat diajukan dengan format nama, underscore, instansi, underscore, pertanyaan. Demikian Bapak-Ibu. Kita akan masuk pada inti acara, yaitu webinar nasional yang mengangkat tema peningkatan mutu lulusan melalui implementasi MBKM pada kurikulum berbasis KKNI, Program Studi Sistem Informasi, dengan narasumber Bapak Tony Dwi Susanto STMT PhD dan Bapak Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo M.Kom. Acara ini akan dipandu oleh moderator Bapak Christoforus Hadiono PhD. Namun sebelum saya serahkan kepada moderator, terlebih dahulu akan saya bacakan CV singkat moderator. Nama Christoforus Hadiono PhD, lahir di Semarang tahun 1976, pendidikan strata 1 sistem informasi di Universitas Tikubang Unisbang Semarang dan lulus tahun 2001, S2 ilmu komputer di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2010, S3 di Information Technology di Assumption University of Thailand lulus tahun 2016. Jabatan sebagai Dekan FTI Unisbang. Aktivitas terwow dari Bapak Moderator kita hari ini, dosen tetap di Unisbang sejak tahun 2001, developer web untuk Office of the Vice President for Policy, Planning and Quality Assurance
OPPKA, Assumption University of Thailand, tahun 2016. Developer aplikasi Android eDupol untuk kepolisian Thailand, tahun 2016. Demikian CV ringkas dari moderator. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya mengundang moderator Bapak Christophorus Hadiono, PhD. Kesempatan sepenuhnya saya serahkan kepada moderator. Disilahkan. Tes, halo. Oke, terima kasih Ibu Ana yang sudah membuka acara, kemudian memandu acara ini. Sekarang kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi dari pembicara. Nah, sebelum pemaparan, alur dari acara ini saya atur sebagai berikut. Pertama, Pak Tony dan Pak Yulianto akan memaparkan materinya masing-masing dengan durasi 45 menit maksimal. Kemudian setelah itu baru sesi tanya jawab dengan 5 penanya akan saya ambil dari chat Zoom dan 5 penanya akan saya ambil juga dari live chatnya YouTube. Format untuk memberikan pertanyaan sudah disampaikan oleh Bu Hana tadi. Nama, kemudian underscore asal atau instansi Anda, kemudian underscore pertanyaannya. Nah, sebelum pemaparan materi untuk yang pertama ini dari Bapak Tony, akan saya bacakan secara singkat CV dari beliau. Nama lengkap Bapak Tony Dwi Susanto, PhD. Posisi beliau saat ini sebagai dosen sekaligus ketua program studi pasca sarjana dari pasca sarjana sistem informasi di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS Surabaya. Pendidikan beliau S1 dari jurusan Teknik Nuklir UGM, S2 dari jurusan Teknik Elektro UGM, S3 beliau dari Flinders University of South Australia di bidang Computer Science. Kemudian beliau juga memiliki sertifikasi internasional yang awal adalah ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, kemudian COVID, dan terakhir adalah tugas. Konsentrasi penelitian beliau ada di area IT adoption, IT governance, dan management, e-governance, dan smart city. Prestasi beliau sampai sekarang sebagai konsultan untuk e-government atau smart city dari 19 kota di Indonesia. Kemudian beliau juga sebagai pendiri startup di bidang e-government dan smart city solution diawali tahun 2017 dengan nama startupnya kalau tidak salah ini Tata Cipta Teknologi Indonesia. Beliau juga sebagai pendiri AISINDO, Asosiasi Sistem Informasi Indonesia, di awal tahun 2013. Kemudian beliau juga saat ini adalah sebagai past presiden dari AISINDO. Beliau juga menghasilkan karya berupa 6 buah buku yang bertema IT Management, Smart City, dan Scholarship. Demikian CV singkat beliau. Kemudian langsung saja kepada Bapak Tony dipersilahkan untuk menyampaikan paparannya. Silahkan Pak Tony. Baik, saya cek dulu nih Pak. Selamat pagi Pak Christopher. Selamat pagi Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah merdu Pak Ibu? Belum ya? Kalau merdu nggak akan pernah merdu ya. Baik.
Saya dulu penyiar radio, Bapak Ibu, tapi ya nggak banyak fansnya, jadi suaranya nyepreng gini di Jogja. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat pagi dulu untuk sahabat saya dulu. Sahabat saya sejak cari beasiswa, sejak sharing motivasi beasiswa, dan apa ya, sampai sekarang Pak Edi Winarno. Pagi Pak Edi, mudah-mudahan karir akademiknya sukses, karir bisnis perumahannya sukses, kayaknya kalau saya follow di Facebooknya ya. Ini hebat-hebat Unisbang ini, dosen-dosennya, entrepreneurnya tinggi. Selamat pagi Bu Ellen, selamat pagi Pak Widianto, Pak Christopher, Pak Dekan, Pak Felix, dan Bapak-Ibu semua dari Dekanat Fakultas Teknologi Informasi. Pertama, matur suwun nggih, sudah berkenan untuk silaturahmi kembali dengan saya. Mohon izin nih, hari ini saya akan sharing apa sebatas apa yang saya pahami, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, khususnya untuk kurikulum Prodi Sistem Informasi. Mohon kalau nanti suara saya kurang jelas, Bapak-Ibu bisa menyampaikan lewat WA atau langsung sound aja Bapak-Ibu, nggih, karena keterbatasan mungkin ada gangguan atau apapun. Baik, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, berdasarkan untuk kurikulum Prodi Sistem Informasi ini, saya sampaikan referensinya dari SN Dikti 2020 dan draft IS 2020, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, kita menggunakan standar nasional sekaligus khusus untuk kurikulum sistem informasi menggunakan standar internasional dari draft IS 2020. Nah, ini kalau Bapak-Ibu berkenan, nanti ada acara ISIKO 2021 ya, yang nanti juga akan mengundang task force-nya dari IS International Global untuk membahas tentang IS 2020 ini. Baik, saya langsung saja Bapak-Ibu. Kebetulan dulu saya sempat menjadi Kaprodi S1, Bapak-Ibu sekalian, sempat menjadi Kaprodi S1 Sistem Informasi, terus kemudian sekarang Kaprodi Pascasarjana untuk Sistem Informasi. Jadi insya Allah dalam hal pembuatan kurikulum, saya pernah pengalaman untuk membuat baik itu kurikulum S1 maupun sekarang di kurikulum S2. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya awali dari filosofi dulu tentang prodi, Bapak-Ibu. Nah, mungkin kita suka tidak suka, Bapak-Ibu sekalian, ya. Suka tidak suka, disadari tidak disadari. Prodi yang kita kelola ini sebenarnya seperti pabrik SDM, Bapak-Ibu. Ya, walaupun kita nggak pengen membuat pabrik manusia, tapi faktanya karena tuntutan ekonomi, karena keterbatasan sumber daya, akhirnya prodi ini ibarat pabrik SDM, yakni produksi massal, Bapak-Ibu, ya, suka tidak suka. Di mana prodi kita ini ibarat pabrik SDM ini, inputnya adalah mahasiswa baru. Ya, inputnya adalah mahasiswa baru, atau bahan mentahnya adalah mahasiswa baru. Nah, ini tentu mahasiswa baru ini sangat tergantung dari kualitas ya lulusan SMA, SMK maupun MAN yang kita terima. Okay. Hal yang ingin saya tekankan di sini, Bapak Ibu, ibarat sebuah pabrik, maka memang sebisa mungkin kalau kualitas lulusan prodi kita mau bagus atau produk output kita mau bagus, pasti sangat tergantung dari bahan mentah awal kita. Sehingga memang tidak ada orang bilang bahwa oh nggak tergantung dari sistem kita, kalau bagus, nggak pintar pun nanti diproses pasti bagus. Nggak juga, Pak Bu. ITS pun bisa menjadi urutan pertama di Indonesia untuk fakultas computer science, ya, di bidang science, menurut dari apa namanya Scopus, ya. 2021 ITS menjadi computer science terbaik di Indonesia. Itu pun tidak bisa dipungkiri karena yang masuk di Fakultas Teknik Elektro dan Informatika Cerdas itu adalah orang-orang pilihan. Sehingga maksud saya adalah memang sebisa mungkin Unisbang pun bisa menggunakan strategi-strategi agar lulusan-lulusan terbaik dari SMA-SMK itu bisa bersedia masuk
di Unisbank apapun caranya, entah dengan beasiswa, dengan apa, karena tetap nanti dia akan mempengaruhi kualitas alumni kita. Kemudian karena PTS itu tidak bisa memilih, ya, maka tentu prodi apapun itu kita butuh desain cetakan. Jadi kalau pabrik itu kita butuh desain cetakan. Nah, cetakan itulah yang kurikulum, Bapak Ibu. Jadi kalau cetakannya salah, ya yang dihasilkan output pun salah, Bapak Ibu. Kalau cetakannya benar, minimal alumninya itu secara produk umumnya itu benar, gitu ya. Kalau nanti sudah jadi kurikulum, apakah pasti sudah selesai, Bapak Ibu? Boten, ya, boten. Karena proses pembelajaran itu bukan tergantung kurikulum saja. Nanti dibutuhkan rencana pembelajaran semester, RPS. Jadi kalau kurikulum sudah jadi, kurikulumnya sudah benar, detail aktivitas hariannya mau ngapain, perpertemuan mau ngapain, ternyata tidak dibikin dengan benar, atau dibuat oleh dosen yang tidak tepat, maka di tataran implementasinya menjadi salah. Makanya Bapak-Ibu sekalian, untuk yang menyusun kurikulum, jangan berhenti di situ. Begitu kurikulumnya jadi, pastikan dosen-dosen yang menyusun RPS adalah dosen-dosen yang benar-benar memahami mata kuliah itu. Sehingga per pertemuan mau ngapain, itu betul-betul paham. Materinya mau ngapain, itu paham. Jika desainnya sudah benar, bagaimana proses implementasinya? Nah, ini juga masuk di dalam proses pembelajaran. Proses produksi kalau di pabrik, maka itulah proses perkuliahan kita, Pak Bu, 3,5 sampai 5 tahun atau standarnya 4 tahun. Jadi nanti produk output kita tergantung dari proses perkuliahan. Ini saya cuman memberitahu bagaimana susahnya Pak WR1, Pak Dekan, ya, dan Bapak Ibu Kepala Prodi itu untuk mengontrol proses produksi dari desain, proses produksi, ya, sampai dengan peningkatan kompetensi dari operator dan mesinnya. Ya, ibaratnya kalau pabrik itu, kalau di prodi kita, dosen dan fasilitas kampus. Jadi operator dan mesinnya itu harus terus ditingkatkan, alias dosennya harus disekolahkan, dikursuskan, disertifikasi internasionalkan, gitu. Dan fasilitas kampus harus terus kita benahi. Quality control kalau di pabrik, kalau di kita pakai kuis, UTS, UAS, rapat evaluasi, SPMI, akreditasi, ya, itu quality control. Dan finally, Bapak-Ibu, alumninya, product output kita adalah sarjana alumni dari prodi kita. Mestinya, alumni prodi kita ini memenuhi dari profil lulusan yang kita janjikan. Nah, kalau ternyata tidak sesuai, ya, atau tidak bisa mencapai apa profil lulusan kita, ya berarti ada yang salah. Mungkin dalam kurikulumnya, mungkin dalam RPS-nya, mungkin dalam prosesnya. Ya. Kalau sampai banyak yang ke-reject, ya, kalau produk itu ke-reject, ya ini mahasiswa DO ya, mahasiswa hilang, mahasiswa DO. Nah ini berarti ada yang salah, Pak Bu. Mulai dari inputnya ada yang salah dalam prosesnya, gitu. Nah inilah yang saya sampaikan tadi, Bapak-Ibu sekalian. Semua desain, proses, dan sumber daya itu harus kita siapkan dalam rangka menghasilkan profil lulusan yang kita janjikan. Pak Bu, challenge-nya kan begini ya. Saya punya anak saya ini sekarang kelas 3 SMA, baru aja masuk perguruan tinggi. Dia lulusan dari SMA. Anak-anak SMA ini anak-anak yang having fun, Pak Bu, ya. Anak-anak yang having fun, banyak yang nggak kenal pekerjaan, belum punya orientasi kerja, gitu. Lalu kita menjanjikan bahwa dalam waktu 3,5 tahun, 4 tahun, dia akan mencapai kompetensi, ya, atau capaian pembelajaran lulusan sesuai profil lulusan kita. Bapak-Ibu bisa bayangkan, anak-anak yang having fun, belum orientasi kerja, ya, dalam 4 tahun atau 3,5 tahun, kita janjikan dia akan punya kompetensi siap kerja, Bapak Ibu, ya, dengan masalah yang kompleks. Sementara, ya, kita tuh menjanjikannya dengan mendidik dia di satu tempat dan kita ajarin di kelas, di dunia buku, ya, saya katakan di dunia teori, di dunia ideal, di dunia simulasi paling banter. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mengubah kompetensi seseorang anak lulusan SMA dalam waktu 3,5 sampai 4 tahun?
untuk menghadapi masalah yang kompleks itu kalau kita hanya ngajarinnya di lingkungan-lingkungan yang sifatnya simulasi atau teori. Saya akan awali dulu dari apa itu profil lulusan. Ya, karena profil lulusan adalah peran yang kita janjikan mampu dilakukan oleh alumni kita, Pak Bu ya. Jadi profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan prodi di masyarakat ya, atas jawaban sesudah lulus nanti akan bisa berperan apa saja. Nah, ini waktunya 1 sampai 3 tahun sesudah menyelesaikan setelah lulus dari prodi kita. Kebetulan dulu saya pernah diberi amanah untuk menjadi kepala karir center ITS. Ya, kami di karir center se-Indonesia itu memang bersepakat seberapa tahun sih yang kita bisa klaim alumni kita ini hasil dari prodi kita, dan kesepakatannya adalah 3 tahun. Jadi itu bisa kita klaim sebagai hasil pendidikan kita itu sesudah 3 tahun. Sesudah itu mungkin ada pengaruh dari pendidikan S2 dia atau pengalaman kerja dia gitu, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau melakukan survei alumni, memang survei alumni itu sebaiknya Bapak Ibu lakukan dari alumni yang baru lulus ya, sampai dengan alumni-alumni yang dia sudah 3 tahun dari kelulusan dia. Jadi dia bekerja sebagai apa. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, kata kunci dari profil lulusan ini adalah peran ya, bukan pekerjaan, bukan jabatan. Jadi peran itu bisa saja tidak kantoran, tetapi misalnya dia bikin startup, tapi dia cari proyek, lalu dia mengelola proyek, lalu dia nyari programmer, dia meneliti, mengawasi kerja programmer, dia membuat time chart, timetable, dia mencek kondisi kualitas dari produk, maka peran dia adalah peran project manager atau manager proyek. Walaupun jabatannya bukan project manager, Pak. Mungkin jabatannya pemilik startup gitu ya. Tapi yang dia lakukan adalah peran PM atau project manager. Nah, jadi hati-hati dengan profil lulusan, karena profil lulusan tidak terbatas pada nama jabatan fungsi ya atau dalam perusahaan, tetapi apa yang dia lakukan ya, peran apa yang dia lakukan. Baik. Jadi nomor satu, Pak Bu, kalau kita membuat kurikulum kan pasti kita menentukan dulu profil lulusannya apa. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian, ketika membuat profil lulusan ini, jangan banyak-banyak, Pak Bu, ya. Walaupun kita pengen di brosur ini, kesannya profil lulusannya bisa jadi macam-macam. Ingat, kalau kita punya 3 profil lulusan, artinya kita menjanjikan semua alumni kita mampu melakukan peran semuanya. Ya, Pak Bu. Jadi profil lulusan itu bukan pilihan, Pak Bu. Profil lulusan itu adalah janji kita, semua alumni dari prodi kita itu bisa melakukan peran, semua peran ini. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu memasukkan profil lulusan banyak, artinya nanti konsekuensi terhadap kompetensi yang harus Bapak Ibu bentuk, konsekuensi terhadap bahan kajian untuk membentuk kompetensi itu, kompetensi terhadap bahan kajian dimasukkan dalam mata kuliah itu menjadi banyak. Oke. Biasanya profil lulusan itu rata-rata ada 2-3 maksimal 5, Bapak Ibu. Biasanya kalau lebih dari itu berat, Pak Bu ya, berat nanti. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang eranya era disrupsi. Saya kebetulan seperti Pak Edi Winarno, kebetulan juga praktisi, dan bidang praktisi saya adalah di sistem informasi, khususnya e-government, smart city, ya IT, baik dari tata kelola, sampai aplikasi, sampai evaluasi, audit. Gitu. Saya menyadari, Pak Bu, kondisinya kalau teman-teman yang bikin bisnis atau bekerja di perusahaan, kondisinya disrupsi, Pak Bu. Ya, uang kita di perguruan tinggi aja, disrupsi itu apa, Pak Bu? Ada interupsi ya di dalam cara kita menjalankan bisnis kita atau hidup kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, tiba-tiba dalam 1 tahun ada pandemi, tiba-tiba kita harus mengubah dari offline menjadi online.
tiba-tiba bisnis saya yang tadinya meeting-meeting offline sekarang harus saya jalankan online. Tiba-tiba seperti ini, dulu saya sowan ke tempat Bapak Ibu offline, sekarang online, gitu ya. Tiba-tiba yang nggak bisa apa Zoom harus bisa Zoom semua. Tiba-tiba handphone kita harus bisa dipakai untuk conference dan lain-lain. Nah, pertanyaannya Pak Bu, era disrupsi ini terus berjalan 4 tahun mendatang. Pertanyaannya, ketika Bapak Ibu tadi menentukan profil lulusan, silakan Bapak Ibu tanyakan. Misalnya Bapak Ibu profil lulusannya sistem analis atau project manager SI atau auditor SI misalnya. Coba tanyakan Bapak Ibu, 4 tahun mendatang profil lulusan yang Bapak Ibu ingin capek dari profil alumni Bapak Ibu itu masih ada atau tidak? Jadi ini challenge-nya ya buat tim kurikulum. Ketika kita itu mau menentukan profil lulusan, bukan survei sekarang trennya apa, tetapi tren 4 tahun mendatang, Pak. Tren 4 tahun mendatang itu apa trennya? Dalam good practice pengalaman kami, kalau kita ingin tahu tren di Indonesia, saya pernah menemukan satu pola, apa-apa yang tren di luar negeri, biasanya nanti dalam 1-2 tahun itu akan tren di Indonesia. Jadi selain saya memprediksi tren di Indonesia untuk saya forecasting ke 4 tahun mendatang, saya juga menganalisis tren di global itu apa. Misalnya tren di Amerika apa, tren di Eropa apa, itu kemungkinan nanti 2-3 tahun itu akan tren di Indonesia. Nah, itulah yang Bapak-Ibu harus lihat, apakah peran pekerjaan itu masih ada dalam 4 tahun mendatang. Kedua, nah ini Bapak-Ibu penting, ketika menentukan profil lulusan itu, misalnya tadi auditor sistem informasi, apakah peluang yang ada itu sesuai profil lulusan? Maksud saya begini, ada kasus Bapak-Ibu, di beberapa prodi itu menentukan profil lulusan itu gara-gara trennya itu tren di Pulau Jawa atau di Jakarta. Padahal ternyata alumni mahasiswa dia itu kebanyakan mahasiswa dari luar Jawa, Pak. Kebanyakan dari luar Jawa. Dan polanya adalah setelah lulus, mereka pulang ke daerah masing-masing. Nah, waktu kita misalnya memilih auditor sistem informasi misalnya, atau teman-teman memilih security analis ya, atau security spesialis untuk perbankan, ternyata itu kebutuhannya sangat tinggi di Jakarta sama di Semarang misalnya. Tapi ternyata mahasiswa Unisbank misalnya kebanyakan dari Sulawesi atau dari Kalimantan, dan trennya mereka pulang ke daerah mereka. Akhirnya peluang pekerjaan sebagai security spesialis perbankan di daerah itu belum banyak, Pak. Nah, Bapak Ibu pahami, seringkali orang mendapatkan atau memilih pekerjaan itu berdasarkan peluang pekerjaan yang ada di daerahnya. Contoh, mungkin di antara Bapak Ibu menjadi dosen bukan karena cita-citanya ingin jadi dosen. Bapak Ibu menjadi dosen bukan karena profil lulusannya prodi yang Bapak-Ibu masuki di S1 dulu ada profil lulusan akademisi. Bapak-Ibu menjadi dosen karena ada peluang tawaran pekerjaan dosen. Maka Bapak-Ibu menjadi dosen. Ya, seperti saya lah. Saya lagi di Australia, saya harus pulang ke Indonesia, kemudian ditawari oleh SI ITS, Pak menjadi PNS di ITS di Surabaya. Ya, akhirnya saya menjadi dosen, Pak Bu, ya. Dan alhamdulillah saya menikmati menjadi dosen karena banyak sekali peluang kontribusi ya di situ. Artinya apa? Coba dicek apakah profil lulusan yang kita pilih itu sesuai dengan peluang di mana alumni kita ini nanti akan kembali sesudah belajar. Yang ketiga, coba Bapak Ibu tanyakan apakah kompetensi yang dibutuhkan memang untuk profil lulusan itu monodisiplin atau tidak? Jangan-jangan dia gabungan, Pak. Butuh tambahan ilmu-ilmu dari disiplin ilmu lain. Sehingga memang Bapak-Ibu butuh mata kuliah pengayaan sebagai mata kuliah pilihan. Kemudian pertanyaan keempat yang Bapak-Ibu harus tanyakan kepada desain kurikulum Bapak-Ibu, dan khususnya profil lulusan, apakah desain kurikulumnya itu sudah menyiapkan alumni kita itu untuk siap bersaing
secara global. Ngeten nggih. Baik kemampuan bahasa, mental, wawasan. Itu 4 tahun mendatang. Nah, saya selalu menyampaikan ini Pak Bu nggih. Jadi kalau yang namanya kuliah ini seperti mengajari mahasiswa kita berenang di samudra kehidupan. Sayangnya Bapak Ibu, kita ini ngajarinya itu di kolam renang yang airnya tenang. Ada penjaganya, ada pengamannya, ya kita jadi dosen yang ngajarin itu. Enggak ada bahayanya Pak Bu, semuanya manusia. Dan kita ngajarinya satu gaya renang, ya misalnya bahasa Java aja. Kita ngajarinya ya pakai satu metode pengembangan aplikasi saja. Kita ngajarinya satu framework saja. Ya, itu istilahnya kita cuma ngajari satu gaya renang aja. Faktanya Bapak Ibu sekalian, ya, faktanya adalah bahwa di laut samudra kehidupan itu cuacanya sering berubah. Banyak mahasiswa saya itu yang alumninya begitu saya ajak ke startup saya yang mengeluh. Loh, Pak, ini proyeknya kok belum jelas secara sumber dayanya ini masih kurang. Loh, Pak, ini kok berubah-ubah ya requirement-nya. Loh, Pak, itulah kondisi asli Bapak Ibu ya. Ketika kita mengerjakan sesuatu tidak ada yang sempurna. Cuacanya sering berubah. Ombak, badai, petir, hujan, hiu, binatang air buas. Dan kita butuh skill gaya renang macam-macam. Ya. Nah, ini faktanya Bapak Ibu. Ada teman-teman programmer yang mengeluh. Saya tuh paling nggak bisa kalau nanti berhubungan sama orang-orang bisnis. Saya paling nggak suka dengan kalau sudah ngomongin udah berhubungan sama orang. Ya. Nah, ini faktanya programmer sekarang ya harus berhadapan sama orang, misalnya seperti itu. Saya tuh paling nggak suka lagi ngoding tiba-tiba requirement-nya berubah lagi. Faktanya begitu, Pak Bu. Nah, inilah yang harus kita siapkan. Ya. Baik. Begitu kita sudah jadi profil lulusan, ya. Begitu kita sudah jadi profil lulusan, maka dalam mendesain profil lulusan kita, itu kita harus mendefinisikan kompetensi apa, ya, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh profil lulusan itu, ya, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh profil lulusan itu. Misalnya tadi profil lulusannya adalah auditor sistem informasi, profil lulusannya adalah project management sistem informasi. Ini saya mohon maaf ya Bu, background suara saya ada reparasi. Jadi profil lulusan kita adalah misalnya tadi project manager sistem informasi. Maka tahapan berikutnya Bapak Ibu harus mencari Bapak Ibu harus mencari CPL-nya. CPL itu capaian pembelajaran lulusan. Kalau bahasa Inggrisnya kompetensi sebenarnya. Ya. Nah, oke. CPL sama dengan kompetensi. Nah, sekarang yuk, apa sih sebenarnya kompetensi itu menurut MSIS 2016 dan CC 2020? Ini definisi kompetensi dalam AS 2020, Pak Bu ya. Oke, Pak Bu ya. Nah, kompetensi yang Bapak Ibu maksud dengan kompetensi adalah harusnya knowledge plus skill plus affective itu disposition in task. Kompetensi is the graduate ability to apply knowledge, skill and disposition. Disposition itu attitude Pak Bu, character ya, to effective complete task. Ini menarik Pak Bu. To effective complete task. Jadi saya pengen memberikan garis bawah dulu. Ini penting. Bapak Ibu tidak bisa mengklaim alumni kita itu memang sudah punya kompetensi kalau dia hanya sebatas pengetahuan saja. Bapak Ibu tidak bisa mengklaim bahwa kompetensi CPL kita tercapai kalau hanya pengetahuan plus skill saja.
tahu tentang tata kelola, lalu bisa menerap, tapi bisa membuat apa perangkat audit gitu ya, itu masih belum. Baru bisa dikatakan dia itu kompetensi kalau dia pengetahuan plus keterampilan plus karakter, dan itu dibuktikan untuk menyelesaikan satu pekerjaan secara efektif. Ya Pak Bu ya. Jadi challenge kita ini cukup berat Pak. Untuk bisa memastikan CPL kita tercapai, kita harus mengecek pengetahuan dia, mengecek keterampilan dia, menguji karakter dia, lalu yang terpenting adalah bagaimana mereka menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan karakter pantang menyerah, karakter teliti, karakter inovasi, gitu ya, untuk dalam konteks penyelesaian masalah tertentu. Jadi kalau Bapak-Ibu membaca ini, susah kalau bikin kurikulum cuman ngajari di kelas. Nggak mungkin, Pak Bu. Dia harus betul-betul diajarin, harus ada satu tahapan di mana dia harus dihadapkan pada masalah yang sebenarnya. Oke. Nah, ini kita sepakati dulu. Kompetensi adalah knowledge plus skill plus disposition. Disposition itu adalah affective atau karakter, ya, to effective complete task, untuk menyelesaikan masalah tertentu. Oke, okay, okay. Sehingga kalau dalam gambar ini, Bapak-Ibu, lihat ini. Yang disebut kompetensi itu ada di tengah ini, Pak. Ada di tengah, yang di tanda panah itu. Ya, bukan hanya satu domain saja. Oke. Okay. Istilahnya kalau kompetensi itu know what, know how, and know why. Ya. Tahu apa, bisa apa, lalu karakternya, mentalnya seperti apa. Nah, kita ini susah, Pak Bu, ngajarin itu. Kamu harus tahu ini, kamu harus bisa ini, dan kamu harus punya motivasi, sikap seperti ini. Ini yang harus kita ajarin, Pak. Ini kalau kayak gini ya, Pak Bu, kalau ngelihat tuntutan kompetensi ini, wah, ini dosennya juga harus punya kompetensi yang bagus, Pak Bu, ya. Kalau enggak, ya susah, ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, apa bedanya kurikulum merdeka belajar dan non-belajar, non-merdeka belajar? Dulu, kurikulum non-merdeka belajar itu kompetensi itu harus diajarin apa dan orientasinya di kelas. Ketika kita bicara kampus merdeka dan merdeka belajar, fenomenanya berbeda, Pak. Bahwa ini ada dua kata, makanya kata merdekanya saya gabung. Kampus merdeka, merdeka belajar. Karena yang dimerdekakan kampusnya dan yang dimerdekakan adalah mahasiswanya. Dari sisi kampus, ya Permendikbud 3 2020, kampusnya dimerdekakan. Apa? Dia bisa otonomi kampus untuk PTN, ya, bisa akreditasinya. Dia bisa membuka prodi baru kalau akreditasi A atau B. Dia bisa bekerja sama dengan perusahaan, ya, kalau dia sudah bekerja sama, maka dia bisa buka prodi baru. Lalu dia akreditasinya nggak perlu diperpanjang karena otomatis sesuai dengan akreditasi sebelumnya. Dan untuk PTN mudah menjadi PTNBA. Itu kampusnya dimerdekain. Di sisi mahasiswanya, mahasiswanya dimerdekain juga. Apa itu? Mahasiswa merdeka, ya, diberikan hak 3 semester, ya, di mana SKS itu bukan lagi jam belajar, tapi jam kegiatan. Karena konsepnya adalah orang bisa belajar bukan hanya di kelas. Gitu ya, Pak Bu. Ya. Jadi perguruan tinggi harus memfasilitasi 3 semester, ya, untuk merdeka belajar. Yakni 1 semester maksimal 20 SKS mahasiswa mengambil mata kuliah lintas prodi dan lintas perguruan tinggi. Artinya dalam sistem kurikulum Unisbang, itu harus ada mata kuliah yang memungkinkan mahasiswa mengambil dari prodi lain, ya, khususnya prodi dalam lintas fakultas, ya, itu mungkin ngambil, atau bahkan mengambil mata kuliah dari prodi lain, ya, atau prodi yang sama di perguruan tinggi lain.
Nah, ini challenge-nya Bapak Ibu. Siapa yang mau kerja sama-sama Unisbank? Nah, ini biasanya ada pertanyaan dari teman-teman PTS. Untuk mau kerjasama dengan perguruan tinggi yang bagus, gitu, maka Unisbank harus punya nilai tawar. Entah pengajarnya yang bagus, entah apa fasilitasnya yang bagus, gitu ya. Kalau teman-teman punya ikon-ikon pengajar yang bagus, ya, atau ikon fasilitas belajar yang bagus, itu bisa menjadi nilai tawar untuk negosiasi dengan PTN atau PTS yang punya prodi-prodi punya mata kuliah yang bagus juga, sehingga bisa menawarkan itu untuk kerjasama. Oke. Nah, ini maksimal 20 SKS. Lalu, mahasiswa dapat memilih pembelajaran via praktek real problem solving. Umumnya magang, pertukaran pelajar dengan perguruan tinggi, volunteer, proyek sosial, wirausaha, atau penelitian dengan dosen atau R&D perusahaan. Nah, ini 22 semester maksimal 40 SKS. Gitu nggih, Pak Bu. Jadi, nah nanti bentuknya seperti apa? Apakah harus mata kuliah magang? Lalu bentuknya 40 SKS boten. Ya. Bisa ada mata kuliah magang nanti plus dengan mata kuliah lain yang siap untuk dikonversikan. Apabila CPL atau CPMK dari mata kuliah itu memang dipenuhi oleh peran yang dilakukan mahasiswa di tempat kerja magang tersebut. Contohnya ten Pak Bu. Saya ini di PT Tati ya, di Tati, Tata Cipta Teknologi Indonesia. Ini kami kan kalau Bapak Ibu mungkin teman-teman yang follow Instagram kami kan buka lowongan-lowongan magang. Nah, karena saya juga tahu saya dosen, saya juga kaprodi, maka di Tati itu kami selalu menawarkan posisi magang dari junior project manager, programmer, analis, researcher, itu kami tawarkan dengan capaian pembelajaran, ya. Jadi kami tulis capaian pembelajaran. Jadi kompetensi yang apa ditargetkan sesudah dia berpengalaman sebagai junior project manager apa saja. Nah, di situ kami tuliskan dia akan berpengalaman untuk praktek membikin jancar, dia akan berpengalaman praktek mengelola proyek, gitu ya. Kami tuliskan seperti itu. Harapannya apa? Universitas-universitas yang kerjasama dengan kami kayak UNPAD, UNEDS ya, Jember, UBAYA, ITS itu ya. Ketika mereka mengirimkan mahasiswanya ke kami, ya itu kan kami seleksi. Dan ketika mereka mau mengkonversikan ke SKS atau ke mata kuliah mereka, mereka tinggal nyocoke antara CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dengan capaian pembelajaran posisi magang tadi. Sehingga mereka bisa bilang, oh ini cocok sama mata kuliah ini. Nah, jumlah SKS-nya nanti tergantung berapa lama dia di situ. Okay. Apakah dia 1 bulan, apakah dia 3 bulan, ataukah dia 6 bulan. Nah, nanti tinggal disetarakan berdasarkan Permendikti tadi, bahwa 1 SKS sama dengan berapa jam. Gitu, Pak Bu. Itu yang nanti Bapak-Ibu lakukan. Jadi, Bapak-Ibu bisa dengan cara menyediakan mata kuliah khusus magang, plus mata kuliah yang bisa nanti dikonversi menjadi magang tadi. Biasanya tugas akhir gitu ya, tugas akhir, etika profesi, lalu ada lagi misalnya mungkin kalau dia teknis ada programmer, project management, tata kelola IT. Nah, tergantung kalau sudah teknis kayak gitu tergantung dari peran apa yang dia lakukan. Maksimal 40 SKS. Nggih. Nah, itu nanti Bapak Ibu dan yang terpenting Pak Ibu bahwa magang ini tidak boleh mahasiswa ngeklaim sendiri. Dia harus sebelum magang melibatkan, ya, sejak awal mendaftarkan lewat prodinya. Karena prodi nanti harus menugaskan dosen untuk menjadi pembimbing kampusnya. Biasanya kalau di kami ya pembimbingnya dosen walinya. Gitu nggih, Pak Bu. Jadi tidak bisa tiba-tiba mahasiswa magang atau kerja lo tiba-tiba pulang, Pak saya kemarin magang nih Pak, saya klaim. Nggak bisa. Kalau di kami pun untuk bisa quality assurance di ITS, itu perusahaan yang mau di tempat magang itu harus bikin MOU dulu. Jadi sehingga kami tahu ya, kualitasnya seperti itu. Kalau di PT Tati, di tempat saya startup, itu kami menggunakan sistem online untuk memantau mereka hariannya ngapain Pak. Sehingga setiap hari dosen pembimbing maupun mungkin dari dekanat itu bisa mengecek setiap hari mahasiswanya ngapain.
tanpa harus tiap minggu minta rapat. Jadi kadang-kala kampus juga ngabis-ngabisin, maaf ya bahasanya, orang kerja itu susah Pak Bu. Kampus kadang-kala minta, Pak kita rapat ya. Nggak bisa Pak, Bapak kalau mau ngecek karena staff mahasiswa Bapak tinggal lihat di log aja. Gitu. Kalau rapat ya 2 bulan sekali aja deh Pak. Gitu. Karena kami harus bekerja, staff kami harus bekerja, bukan menjadi apa ya, the only hanya membimbing mahasiswa, bukan. Jadi kami tidak menjadi pembimbing mahasiswa, kami menjadi coaching, coach. Ya. Jadi mereka masuk ke perusahaan, ya harus mendukung pekerjaan perusahaan. Bukan kami mengajari mahasiswa, bukan. Mereka harus bekerja seperti karyawan. Gitu. Dan kami perlakukan, kalau 1 bulan tidak perform, ya mungkin akan dihentikan. Gitu ya. Itu jadi mereka belajar menjadi profesional. Jadi sekali lagi ada pembimbing lapangan, Pak Bu. Ada pembimbing lapangan, biasanya kalau dari perusahaan ada coach-nya, lalu ada pembimbing akademisnya dari dosen walinya. Nah, begitu Bapak Ibu, jadi Kampus Merdeka Merdeka Belajar konsepnya adalah, menurut saya filosofinya adalah, ini Pak Bu, menarik, internalisasi pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman praktek. Ya. Jadi, Merdeka Belajar pada dasarnya filosofinya adalah internalisasi. Tidak ada lagi cuman teori. Nah, menariknya Pak Bu, makanya sekarang ada magang dosen. Mahasiswanya disuruh internalisasi, tapi dosennya tidak internalisasi. Susah Pak Bu ya. Dosennya kita ngajarin di kelas, tapi nggak pernah tahu. Misalnya gini, kita cerita audit. Audit itu gini, sebagai pengajar audit, tapi nggak pernah audit. Kita ngajarin tata kelola. Oh, tata kelola IT itu gini, tapi kita nggak pernah praktek tata kelola. Nah, makanya untuk bisa ngajarin mahasiswa yang pintar praktek, dosennya untuk prodi SI harus praktek, Pak Bu. Ya, Pak Bu, makanya saya selalu mengatakan, wah, dosen meroyek. Bukan meroyek, Pak Bu. Dosen meroyek itu adalah dosen yang memvalidasi, memverifikasi, mengupdate pengetahuannya. Ya, asalkan dia ketika meroyek, ngajak mahasiswa, jam mengajarnya tetap dipenuhi, kualitas mengajarnya tetap bagus, bahkan bisa jadi pengabdian masyarakat dan bisa jadi publikasi, malah lebih bagus. Dan dosennya lebih pintar biasanya. Ya. Baik, nah kalau dulu diajarin apa, ya kalau sekarang Merdeka Belajar adalah diajarin apa plus pengalaman apa. Gitu ya Pak Bu ya. Jadi kurikulum Merdeka Belajar adalah diajarin apa plus pengalaman apa. Nah itulah sekarang saya masuk ke sistem informasi, Pak. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi itu pada dasarnya adalah prodi teknologi in use, Pak. Prodi antara pertemuan ilmu pembuat teknologi sama ilmu pengguna teknologi. Ilmu pembuat teknologi kayak matematika, teknik elektro, ilmu komputer, teknik komputer, informatika, itu dia membuat teknologi. Lalu pengguna teknologi itu manajemen, bisnis, akuntansi, sosial, psikologi, kedokteran, hukum, itu pengguna teknologi. Nah, ketika teknologi hasil ilmu pembuat teknologi diimplementasikan oleh pengguna teknologi, disitulah muncul permasalahan, Pak. Jadi, when the technology in use, there is a problem. There is a big problem. There is a complex problem. That's the role of sistem informasi, information system. Jadi tujuan sistem informasi ya adalah sukses teknologi, bukan membuat teknologi. Sehingga kalau antara informatika sama sistem informasi beda Pak Bu ya. Kalau informatika mungkin kalau TA yang diuji mana aplikasinya, aplikasinya benar atau enggak, flowchartnya benar atau enggak, itu adalah informatika. Kalau sistem informasi TA, kamu mau bikin apa, masalahnya apa? Oh, masalahnya penjualannya menurun. Terus kamu selesaikan pakai apa? Pakai website penjualan, Pak, marketing. Oke, udah kamu buat? Sudah, Pak. Coba lihat websitenya. Oke, feature-nya apa saja? Apa yang baru dari feature itu? Berhasil menyelesaikan masalah enggak? Penjualannya meningkat enggak? Wah, enggak, Pak. Penjualannya tetap turun. Berarti ada yang salah sama solusi yang kamu ajukan. Gitu ya. Wah, Pak, kalau TA-nya sampai seperti itu panjang banget, Pak. Nah, biasanya mengapa TA sistem informasi bisa dipecah atau bisa jadi kelompok. Yang bikin aplikasinya mungkin yang desain siapa, yang bikin aplikasinya satu TA, lalu uji cobanya satu TA. Jadi satu TA itu bisa dipecah jadi 3. Jadi sukses teknologi itu kalau tujuan tercapai, masalahnya terselesaikan,
atau target penggunanya itu mau memakai sukarela dalam jangka panjang. Ini tiga definisi, ya, opsi definisi sukses teknologi. Nah, untuk bisa seperti itu, Bapak Ibu, maka sistem informasi itu ngajarin tiga hal. Lihat, Bapak, ini beda nih, bukan teknologi informasi, tapi teknologi dan informasi. Jadi, prodi sistem informasi, kalau ditanyakan sama asesor, kurikulum ini bedanya apa sama kurikulumnya informatika? Di kurikulum sistem informasi, itu ngajarin informasi dan teknologi, ngajarin 2O, orang dan organisasi. Jadi, saya ngecek kurikulumnya benar atau enggak, itu saya nanti akan lihat biasanya mana yang teknologi, oh ini, mana yang tentang data informasi, oh ini. Oke, ini mirip kayak informatika. Lalu mana ada mata kuliah yang ngajarin berhubungan sama orang, berkomunikasi dengan orang, berinteraksi dengan orang. Oh ini ada Pak etika profesi. Oh ini ada Pak manajemen gitu. Oh ini ada Pak apa? Lalu organisasi, apa saja? Oh, ada proses bisnis, ada bisnis proses modeling, ada apa saja ya fungsi organisasi. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu cek apakah ada tiga domain mata kuliah itu. Minimal itu. Nah, menariknya lagi bahwa teknologi in use ini mencakup banyak ya Pak Bu ya, pada level bawah sampai dengan level atas. Itulah kenapa bahwa terus kemudian mata kuliah kita itu menjadi generik ya, general banget. Gitu. Sehingga memang kita ya tuntutannya sistem informasi itu ngajarin dari mulai yang operasional sampai dengan yang high level ya, kayak manajemen strategis gitu. Dari operasional, pola penggunaan, manajemen layanan, tata kelola, evaluasi, dampak, gitu ya tadi. Nah itu kita ngajarin itu semua Pak Bu ya. Nah sehingga sekali lagi tadi saya balik bahwa kita ngajarin informasi dan teknologi, kita ngajarin tentang orang, kita ngajarin tentang organisasi. Ingatan nggih. Kalau Bapak Ibu buka Komuting Kurikula 2020. Maka sekali lagi ini gambar saya untuk ilustrasinya ya, sistem informasi itu seperti itu. Ketika teknologi berinteraksi dengan sistem sosial. Nah ada dua prodi baru yang diusulkan di Komputing Kurikula, yakni Data Science dan Cyber Security. Itu sudah menjadi mata prodi baru sekarang diusulkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat, oh Computer Engineering itu kayak orang masuk ke komputer, Computer Science itu mikir tentang algoritma dan lain-lain. Software engineering kayak informatika mikir tentang bagaimana cara bikin. Lalu organisasi ketika itu diterapkan, nah itu di organisasi atau orang, maka itu informasi sistem, sistem informasi. Gitu ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat nih, sistem informasi ada di sini, sistem informasi IS, itu paling dekat sama domain activity enabled by computing. Ya, ini pada domain ini Pak. Ya, dia bukan di computing foundation. Dia lebih ke domain activity enabled by computing. Jadi kita ini ilmunya ilmu hilir Pak Bu, bukan ilmu hulu. Ya. Nah saya secara cepat akan menunjukkan bagaimana cara membuat kurikulum SI cepat aja Pak Bu. Ini ada pertama bikin profil lulusan dulu ya, bikin profil lulusan. Nah profil lulusannya kalau Bapak Ibu ambil dari bisa ngambil dari mana-mana. Pertama bisa ambil dari IS Job Index 2019 ada ya, bisa juga Bapak Ibu ambil dari apa yang kita sepakati dulu di apa tentang peran domain dominan SI yang mau kita klaim ya untuk SI, yakni ada 5 sistem analis, bisnis analis, auditor sistem informasi, manajer proyek sistem informasi sama ERP analis ya, atau ada peran domain SI yang interseksi antara SI dengan informatika gitu ya, monggo mau ngambil dari sini bisa profil lulusannya, atau Bapak Ibu mau ngambil profil lulusan dari 1778 jenis pekerjaan di S1 KKNI level 6 peta okupasi nasional bidang TIK ya, 16 area ini BNSB, silakan nanti bisa milih yang mana. Habis itu sudah, maka mas kalau Bapak Ibu udah milih 3 atau 5 atau berapa yang Bapak Ibu pilih. Lalu kemudian tiap-tiap profil lulusan itu Bapak Ibu definisikan CPL-nya ya. CPL-nya, capaian pembelajaran lulusan atau prodi lah ya. Dan itu mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus.
biasanya keterampilan khusus dan sikap itu keterampilan umum dan sikap itu sudah given dari Dikti, ya. Sikap dan kamu given, tapi boleh kita tambahin. Lalu pengetahuan keterampilan khusus itu dari kita dapatkan dari masukan dari referensi ya kita, ya. Nah ini sikap ini sudah given, tapi boleh ditambahin. Misalnya berjiwa kewirausahaan. Lalu keterampilan umum juga sudah umum untuk KKNI level 6, 9. Nah itu boleh diperingkas ya. Boleh ditambahin. Lalu, sorry, bukan ditambahin. Nah, lalu kita akan bicara bagaimana apa namanya pengetahuan ya, pengetahuan dan keterampilan khusus, Pak. Nah, termasuk attitude tuh nanti seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat di AS 2020 kalau mau nambahin ya. Ini kalau di AS 2020 didefinisikan ada 10 ya. Ada 10 kompetensi atau capaian pembelajaran lulusan yang harus didefinisikan dimasukkan dalam CPL Prodi SI. Pertama adalah keterampilan dasar sistem informasi, bisa dalam bentuk pengetahuan nih Pak Bu. Lalu data manajemen ya, manajemen data, infrastruktur IT, ya ini nanti bisa pengetahuan dan keterampilan. Lalu project manajemen itu juga kompetensi yang harus dimiliki Pak Bu. Jadi harus ada CPL itu. Lalu sistem analisis dan desain. Lalu ada manajemen dan strategi SI ya. Lalu nah ini yang baru Pak Bu. Ini yang baru harus dimasukkan dalam CPL. Ini menarik. Ini kan ahlinya Pak Christoporus nih. Apa ini? Programming. Jadi AS 2020 sekarang mewajibkan alumni SI bisa programming. Misal saya tegaskan lagi ya. Mewajibkan alumni SI bisa programming. Ini perlu disampaikan ke calon mahasiswa nih. Soalnya nanti banyak yang milih SI gara-gara nggak ada programmingnya, salah. Ya. Jadi AS itu lalu secure computing. Ya, keamanan komputasi. Lalu etika, ya. Lalu ini menarik Pak Bu, praktikum. Praktikum itu bukan praktikum Pak Bu ya. Dalam pengertian ini adalah pengalaman praktek. Ya, pengalaman praktek. Menarik, ternyata AS 2020 itu juga sudah mengakomodasi merdeka belajar. Entah merdeka belajar yang belajar di AS 2020 atau AS 2020 yang ngambil dari merdeka belajar. Tapi AS 2020 SI punya pengalaman praktek. Gitu Pak Bu ya. Nah, sehingga tadi sudah saya sampaikan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CPL yang wajib ya. Nah, nanti ada pilihan ini Pak Bu. Ini pilihan ini nanti boleh Bapak Ibu tambahkan dalam CPL ya. Dan nanti bentuknya mungkin bisa juga menjadi mata kuliah pilihan, ya. Tapi apa namanya artinya CPL ini bisa menjadi tambahan-tambahan, ya. Kalau istilahnya elective competency area itu nanti bisa menjadi mata kuliah pilihan, tapi nggak wajib. Jadi kalau menurut saya jadikan saja dia mata kuliah pilihan. Kayak kalau menurut AS 2020 ya, kayak data mining, gitu ya. Emerging Technology, ini menurut AS 2020. Kalau menurut Bapak-Ibu sekalian surveinya di Indonesia, oh ini penting, boleh aja Bapak-Ibu masukkan dalam CPL, sehingga nanti wajib menjadi mata kuliah wajib, juga boleh. Cuman dari AS 2020 tidak mewajibkan. Oke, okay, nah, tadi saya sudah mengatakan, jadi Pak Bu, CPL itu harus ada tiga yang harus Bapak-Ibu masukkan dalam CPL, yakni kompetensi dasar SI, kompetensi SI, kompetensi dasar individu, sama kompetensi praktis domain pekerjaan. Itu harus ada di CPL-nya. Dan nanti harus ada di bahan kajian, harus ada mata kuliah yang mengakomodasi CPL itu. Apa saja tadi? Kompetensi apa? Ini yang saya lingkari merah ini. Kompetensi sistem informasi itu mencakup 10. Ya. Tadi mencakup, ini tadi Pak Bu, 10 ini ya. Ini ada
strategi manajemen, etika penggunaan dan dampak bagi masyarakat, ini dikelompokkan menjadi 6. Tapi sebenarnya tadi ada 10 kan ya. Kayak infrastruktur, keamanan komputasi, ini sebenarnya ada 10, tapi dikelompokkan ada 6. Ya, inilah yang harus ada, yang wajib ada. Lalu pilihannya, tambahannya bisa yang pilihan ini. Ini yang harus ada di CPL. Dan nanti di CPL itu, ketika di-breakdown lagi menjadi bahan kajian, lalu menjadi mata kuliah. Artinya Bapak-Ibu, silakan ngecek mata kuliahnya itu sudah memenuhi semua kompetensi wajib ini atau enggak. Ya, ada yang ngajarin ini atau enggak. Lalu yang harus juga ada di CPL ini Pak Bu, 4 kompetensi individu CPL yang harus ada. Dan ada mata kuliah yang ngajarin 4 kompetensi ini. Critical thinking and problem solving, lifelong learning development, high tolerance for ambiguity. High tolerance for ambiguity itu ngajarin gini, mahasiswa itu harus siap, alumni itu harus siap kalau situasi tadi saya katakan tidak ideal. Dia harus bisa berinisiatif menyelesaikan masalah. Kayak misalnya user requirement-nya belum lengkap, sistemnya nggak ideal, dia harus bisa berinisiatif menyelesaikan masalah. Lalu 4 adalah written and oral communication. Ya, ini harus ada mata kuliah yang ngajarin 4 hal tentang kompetensi individu tadi. Dan yang ketiga, harus ada mata kuliah, ya ini masuk di CPL, CPL nanti tarik bahan kajian, bahkan ya jadi mata kuliah ya Pak Bu. Ini bahasa saya sederhanakan. Harus ada mata kuliah yang dia ngajarin knowledge, skill, sama disposition atau attitude domain tertentu. Ya misalnya kalau Unisbank itu perbankan, berarti ada yang ngajarin bisnis tentang perbankan ya. Jadi dia ngajarin tentang struktur perbankan, keamanan informasi perbankan, pokoknya yang semua tentang perbankan itu harus ada mata kuliah yang khas domain tertentu. Nah terserah. Unisbank itu mau yang mana, gitu ya. Nah saya sih asumsinya Unisbank itu perbankan, maka yang ngajarin proses bisnis perbankan, keamanan informasi perbankan dan lain-lain. Begitu Bapak Ibu sekalian, nah ini maka nanti dilihat dan silahkan dilihat di AS 2020 nanti apa-apa saja yang harus diajarin, ya detailnya itu dilihat di halaman 44 sampai halaman 55. Nanti setiap kompetensi tadi yang saya terangkan itu akan ada penjelasannya di halaman 4455. Jadi tiap kompetensi akan di breakdown menjadi beberapa mata kuliah. Jadi Bapak Ibu akan bisa dapat di dokumen AIS 2020 akan bisa tahu, oh kompetensi ini larinya ke mata kuliah apa, bisa jadi apa detailnya kompetensi teknisnya harus bisa apa. Jadi menuliskan di CPL-nya lebih mudah. Itu di halaman 4455 AIS 2020. Lalu kalau sudah Bapak Ibu menentukan bahan kajiannya apa untuk ngajarin, untuk bisa punya kemampuan pengetahuan keterampilan khusus tadi, dia harus diajarin apa plus pengalaman apa, ya. Nah ini maka Bapak Ibu sekalian bahan kajian ini silahkan mengambil di bisa mengambil di eduglopedia.org, itu website prodi-prodi SI seluruh dunia. Bapak-Ibu bisa dapatin silabus-silabus mata kuliah bahan kajian dari tiap mata kuliah. Ya, ini contohnya. Ya, di download, di ini bisa. Kalau sudah, lalu bahan kajian itu dipetakan dengan LO-nya, Pak Bu, atau CPL-nya tadi. Pastikan semua CPL itu sudah ada bahan kajiannya. Ya, kalau sampai ada bahan kajian yang tidak nyambung ke CPL, berarti bahan kajian itu nggak dibutuhin. Kalau sudah kelompokkan, ya, maka jadilah mata kuliah. Jadi mata kuliah itu nggak muncul langsung, Pak Bu, tapi mata kuliah itu muncul dari pengelompokan bahan kajian. Biasanya kalau bahan kajiannya itu mencakup keterampilan khusus, ya, biasanya nanti akan ada praktikum. Tapi ingat mata kuliahnya jangan dikasih nama mata kuliah praktikum ya, Pak Bu, karena praktikum itu metode pengajaran, bukan mata kuliah. Jadi misalnya database, ya, database itu ternyata mungkin SKS-nya bisa saja 4. Nah, nanti metode pengajarannya 1 SKS itu praktikum, 3 SKS kelas. Nah, nanti dia akan muncul di RPS-nya, rencana pembelajarannya. Jadi tidak ada mata kuliah namanya mata kuliah praktikum. Saya menemukan di beberapa prodi SI ada muncul mata kuliah praktikum setelah saya tanyai, gara-garanya karena alasan keuangan.
Pak, ini kalau nggak dikasih nama mata kuliah praktikum, nanti uangnya nggak keluar sebesar ini. Wah, udah beda lagi. Nah, maka saya kembalikan. Lah, ini mau ngikut aturan keuangan atau ngikut metode penulisan judul yang benar untuk mata kuliah? Yaitu itu internal mereka mempengaruhi standar yang benar. Gitu ya. Lalu, habis itu baru kalau sudah terpenuhi, nah, biasanya ada 100 berapa ya? Ada 136 atau 130 mata kuliah wajib. Maka profil lulusan itu harus sudah bisa tercapai dengan semua mata kuliah wajib. Mata kuliah pilihan bukanlah mata kuliah penekanan minat, bukan Pak Bu. Mata kuliah pilihan adalah top up. Jadi dia bukan pilihan minat, bukan pilihan minat, tapi dia mata kuliah pilihan itu adalah penguatan. Ya, filosofi mata kuliah pilihan adalah penguatan. Jadi dia bisa, misalnya tadi profil lulusan Bapak Ibu ada 4 ya. Project Manager Sistem Informasi, Auditor, Programmer, Pengembang Sistem Informasi, Sistem Analis, ini ada 4. Maka mata kuliah pilihan itu nanti mata kuliah pilihan yang nambah nguatin lagi, ya. Tanpa mata kuliah pilihan itu sudah tercapai 4 profil lulusan tadi. Tapi kalau dia ngambil itu, maka kayak roti gitu ya, rasa kejunya makin terasa. Contoh mata kuliah pilihan misalnya audit dengan COVID, misalnya. Audit dengan audit ISO 27001. Misalnya. Nah itu penguatan. Ya. Kalau nggak ngambil itu nggak apa-apa karena sudah ada mata kuliah audit sistem informasi. Nah itu mata kuliah pilihan. Kalau sudah, maka tentukan prasyarat dan posisi mata kuliah. Pastikan jangan banyak-banyak prasyarat ya, karena kalau banyak-banyak prasyarat nanti Bapak Ibu akan membuat kuliah itu susah ya. Kalau memang harus ngambil banyak prasyarat, maka mata kuliah itu dibuka setiap semester. Usahakan dengan profil lulus apa kurikulum kita, dia bisa lulus 3,5 tahun ya Pak Bu. Begitu Bapak Ibu sekalian, sehingga mindsetnya harus diubah, tidak lagi bahan kajian mata kuliah lalu diajarin di kelas, tapi sekarang adalah bahan kajian itu bisa berupa di kelas plus kegiatan non kuliah. Ya. Ini filosofi utamanya dan tadi sudah saya sampaikan cara membikinnya, sehingga finally magang tadi atau kegiatan non kuliah tadi kita sediakan dalam bentuk mata kuliah plus sliding door, ya sliding door mata kuliah apa saja yang nanti bisa disetarakan dengan magang, gitu. Kita sudah siapkan itu. Jadi strategi implementasinya, sediakan sliding door pembelajaran prodi di luar prodi dan perguruan tinggi, yakni dalam bentuk biasanya mata kuliah magang, tugas akhir, pembentukan karakter, kuliah pilihan itu bisa menjadi sliding door mata kuliah yang bisa disetarakan dengan Merdeka Belajar. Lalu identifikasi mata kuliah yang dia punya keterampilan dan sikap ya, sehingga dia bisa dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan di luar gitu. Aisindo akan memfasilitasi dalam hal kerjasama dengan perusahaan-perusahaan ya, sehingga mereka akan bisa punya template mendefinisikan learning outcome dan memfasilitasi untuk MOU. Bapak Ibu yang tertarik silahkan nanti isiko ya bulan Juni ya. Ini nanti akan ada isiko Bapak Ibu, ada workshop. Kita hadirkan Prof. Hanu Samela, beliau adalah co-chair dari AS 2020 Task Force. Ya, monggo nanti di Isiko Info Workshop, Bapak-Ibu gabung, Bapak-Ibu bisa tanyakan langsung dengan Task Force-nya langsung dari AS 2020. Nah, ini cukup menarik. Sehingga nanti kalau Bapak-Ibu di-assess untuk akreditasi kurikulum, Bapak-Ibu punya kuat. Karena dasarnya SNDT, dasarnya kemudian juga dari AS 2020. Gitu. Demikian Pak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan dengan diskusi dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kris, suaranya unmute Pak Kris. Yes. Terima kasih Pak Tony atas pemaparan materinya. Ternyata kurikulum SI itu jalannya panjang. Oke,
Untuk mempersingkat waktu juga, kita masuk ke pemaparan materi kedua dari Pak Yulianto. Sebelumnya saya bacakan dulu short CV dari Pak Yulianto. Nama beliau, nama lengkapnya adalah Dr. Tri Yulianto Joko Prasetyo M.Pom. Posisi beliau saat ini sebagai dosen. Ini mohon dikoreksi Pak Yulianto kalau salah. Sekaligus sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika dan Direktur Lembaga Penjaminan Mutu dan Audit Internal dari UKSW. Pendidikan beliau terakhir ada di S3 Ilmu Komputer dari UGM. Konsentrasi penelitian beliau ada di bidang informasi geografis, dan beliau sudah menorehkan prestasi dengan mendapatkan 17 hibah penelitian di bidang tersebut. Sertifikasi profesional yang beliau miliki adalah pertama ahli media BIS, Geographical Information System dari BNSP, kemudian Oracle Database Certification. Kemudian prestasi beliau, beliau sudah memberikan ide dan sebagainya dalam bentuk buku sebanyak 7 buku. Beliau juga memiliki 7 macam hak cipta dan terlibat di lebih dari 20 kegiatan penjaminan mutu dan konsultan untuk APT, APS, pembukaan prodi baru termasuk MBKM. Kepada Bapak Sri Yulianto, dipersilahkan untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih Pak Kris. Juga terima kasih Pak Bapak dan Ibu pimpinan di Unisbank, Ibu Ellen, Pak Edi, dan bersyukur saya di hari ini berdampingan dengan Pak Tony. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau adalah orang yang hebat, sehingga saya bersyukur bisa belajar dari beliau. Bapak dan Ibu, pada saat ini saya ingin sampaikan sedikit gambaran tentang teknis atau praktis bagaimana merencanakan, menyusun, dan menerapkan kurikulum MBKM. Jadi kalau tadi Pak Tony sudah sampaikan sangat detail tentang konseptual yang sangat lengkap, bagus, saya lebih mengarah ke bagaimana teknisnya, disertai dengan contoh, dengan sebuah harapan Bapak dan Ibu yang bermateri ini bisa mempraktekkan dengan mudah, bisa mencoba merancang, menerapkan, dan memigrasi kurikulumnya dengan mudah. Bapak dan Ibu, sama dengan yang disampaikan Pak Tony tadi, bahwa kalau kita bicara kurikulum ini, berarti kita bicara tentang SNPT. Berarti kita bicara tentang KKNI yang mulai 2017, tahun 2017 yang lalu, 2016 SK Menterinya, 2017 kita sudah mulai harus wajib menerapkan, bulan September 2017 itu harus menerapkan. Nah, Bapak dan Ibu, ternyata kebijakan pemerintah belum cukup. Kemudian muncullah di samping pembelajaran yang berorientasi KKNI dan yang di dalamnya ada SNPT, kemudian SNPT itu aturannya diperbarui menjadi SNPT 03/2020, maka ada hal lain yang menjadi fokus pemerintah adalah revolusi industri 4.0. Yaitu arahnya ke literasi baru, Bapak Ibu. Ini cukup lama menggaungnya, meliputi semua sektor, tidak hanya pendidikan. Bahkan saya sempat riset di bidang pertanian pun, saya sempat menjadi narasumber bagaimana literasi baru di bidang pengembangan pertanian, teknologi pertanian, sampai ke di bidang BMKG. Jadi isu ini
bukan isu ini, konsep ini sudah coba banyak diterapkan di semua sektor, tapi memang pada praktiknya ketika saya mendampingi implementasi di Dinas Pertanian sekalipun itu sangat sulit. Hampir beberapa tahun ketika saya mencoba praktik menerapkan dan sebagainya, ternyata itu tadi ganti berganti tim sehingga ya akhirnya sulit sekali berjalan. Jadi kita masih ingat ada literasi data bagaimana seluruh masyarakat bisa mengakses data di dunia digital, bisa membaca data, kemudian menggunakan literasi teori atau menggunakan berbagai macam teknologi, memahami cara kerja mesin dan sebagainya, sampai ke bagaimana kita semua orang mengkomunikasikan teknologi dengan cepat dan mudah. Bapak Ibu, itu cukup luas. Ini konsep ini cukup luas. Semua bidang mencoba mengangkat bagaimana revolusi industri itu bisa diterapkan. Nah, kemudian lewat Kominfo ternyata cepat tanggap adanya, kita semua masih ingat ada DTS, Digital Talent Scholarship. Berbagai bidang diajarkan oleh Kominfo, banyak kampus yang mendapatkan kesempatan dan itu sebagian bisa diakukan sebagian dalam kurikulum Bapak-Ibu. Bahkan terbaru tahun 2021 ini saya dikontak dari Oracle untuk menyelenggarakan DTS khusus pada Oracle karena kebetulan kampus ini menggunakan Oracle dalam kurikulumnya yang paling aktif, sehingga dan karena pada saat tahun ini sangat padat, saya sementara tidak bisa terima itu. Jadi ini programnya Kominfo Bapak dan Ibu yang juga bisa menjadi bagian penting pada kurikulum kita. Itu menjawab kebutuhan akreditasi. Kebetulan saya juga membantu memberikan pendampingan penyusunan LED, baik APT maupun APS. Paling tidak ada empat butir ini yang ada di dalam LED. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar, maka kita dengan mudah mendapatkan data kerjasama baik itu pendidikan, penelitian, dan PKM. Kita dengan mudah mendapatkan data rekognisi dosen. Lalu integrasi penelitian dan PKM pada pembelajaran sampai ke luaran kegiatan mahasiswa, Bapak dan Ibu. Kita dengan mudah. Kenapa? Empat poin ini paling tidak itu diminta dituliskan di LED maupun di LKPS atau LKPT. Sehingga menurut saya munculnya Merdeka Belajar ini ada kaitan erat dengan munculnya kebijakan BANPT terkait akreditasi. Memiliki kaitan yang erat. Kenapa? Karena hampir semua luarannya itu bisa kita rekam dan bisa kita jadikan menjadi bagian penting pada dokumen akreditasi kita. Bapak dan Ibu, sebagaimana kita semua sudah tahu bahwa konsep Kampus Merdeka paling tidak ada empat poin dari kita fokus pada bagaimana memberikan hak belajar 3 semester di luar prodi kita. Tadi sudah disampaikan Pak Tony, sangat detail. Kalau dari sudut pandang saya, bagaimana kita semua bisa menerapkan tridharma kita, pendidikan, penelitian, PKM, dan literasi baru tadi pada proses pembelajaran. Poinnya itu. Jadi, Bapak-Ibu, kurikulum itu kita bangun agar di dalamnya kita bisa lakukan tridharma dan kita bisa terapkan literasi baru dengan menggunakan konsep-konsep KKNI atau konsep-konsep yang ada pada SNPT 2020, sehingga apa? Sehingga kita bisa dapatkan mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam secara mendalam dalam bidang yang dipilihnya. Sehingga apa? Kita bisa bekali mahasiswa kita dengan di samping ijazah, ada surat keterangan pendamping ijazah, kemudian ada sertifikat kompetensi atau sertifikat keahlian dari mahasiswa kita,
sesuai bidang yang kita kembangkan, dan berbagai sertifikat yang mungkin kita bisa kerjasamakan, Bapak dan Ibu. Jadi, mahasiswa kita tidak sekedar belajar materi kuliah saja, tetapi belajar bagaimana terlibat dalam penelitian PKM, kemudian magang misalnya. Tetapi mahasiswa sendiri bersama kita sebagai dosen. Itulah kebijakan kami seperti itu yang kita coba terjemahkan dalam kondisi konkret kurikulum kita. Mungkin selama ini kita hanya berada pada tataran pendidikan saja. Tetapi dengan mudah saya katakan, akreditasi itu menuntut lebih dari pendidikan. Kenapa? Karena roadmap penelitian setiap dosen itu wajib dengan mahasiswa. Demikian juga PKM, itu wajib dengan mahasiswa. Sehingga itulah yang menjadi bagian penting mengapa kurikulum Merdeka Belajar atau kampus Merdeka Belajar itu menjadi catatan penting bagi kita untuk segera kita terapkan. Kalau memang memungkinkan sekarang segera terapkan, terapkan. Bapak dan Ibu, kita tidak bisa lepas penerapannya dengan SK atau Permendikbud 3/2020. Bagaimana kita terapkan, tadi sudah dijelaskan Pak Tony di sisi depan, ada sekian SKS untuk bisa kita terapkan pada pembelajaran, misalnya wajib 5 semester di prodi, sisanya di luar prodi. Baik itu shopping around atau di luar prodi satu kampus, atau di luar kampus sama prodinya, atau bahkan di luar PT. Nah, Bapak dan Ibu, jadi pertama, marilah kita pikirkan bahwa model kurikulum kita paling tidak seperti ini. Ada 5 semester di prodi sendiri. Ya, gambarnya demikian, 5 semester di prodi sendiri. 2 semester di prodi yang sama pada PT yang lain, dan 1 semester di luar prodi dalam PT. Atau lembaga lain maksudnya. 2 semester di prodi yang lain atau lembaga lain. Jadi, Bapak dan Ibu, ketika kita terapkan model kurikulum ini, terus terang akan ada banyak waktu yang bisa kita gunakan untuk aktivitas dalam konteks tujuan yang saya tulis pada 4 akreditasi tadi, 4 penjamin mutu tadi. Nah, tadi paling tidak ada 8 sektor, tadi sudah ditambah bela negara informasinya, tapi paling tidak yang terekam pada panduannya Dikbud itu ada saat ini yang terakhir saya lihat ada 8 sektor. Bapak Ibu ketika mengembangkan kurikulumnya memang terlalu berat kalau 8-8-nya kita buka dan pada akhirnya tidak jalan, sehingga pilihlah yang memungkinkan bisa kita lakukan. Kalau menurut saya menyarankan paling tidak ada 3 yang bisa kita gunakan. Yang pertama yang pasti adalah magang di industri. Itu memberikan skill yang maksimal untuk mahasiswa kita. Yang kedua, penelitian. Jelas Bapak Ibu, penelitian dengan luarannya hak cipta, dengan luarannya mungkin publikasi, Sinta 321, bahkan Nalus Fokus, itu akan membantu kita sebagai dosen pendampingnya dan juga sebagai syarat mahasiswa lulus itu sudah cukup bagus. Jadi mahasiswa bisa lulus asal misalnya ada LOE dari publisher jurnal misalnya. Jadi mahasiswa yang ada di tuntutan adalah ketika dia sudah belajar maksimal sesuai kompetensinya, sekarang tugas akhirnya adalah sesuai dengan konsep ini. Ketika mahasiswa mengejar lulus dengan jurnal, otomatis lembaga kita terbantu. Kita juga terbantu sebagai dosen pembimbingnya. Tapi dalam konteks ini terutama juga mahasiswa, baik itu dosennya maupun lembaganya akan sangat terbantu dengan luarannya. Kemudian, kalau magang atau praktik kerja, magang praktik kerja itu Bapak dan Ibu kalau bidang SI atau TI yang ada di pengalaman kami di TI UKSW itu mahasiswa di samping publikasi bisa mendapat
kalau mengembangkan sistem atau aplikasi di sebuah perusahaan itu bisa menggunakan TKT, tingkat kesiap terapan teknologi. Jadi aplikasinya diuji dengan TKT, dia TKT berapa, dan itu ada rekomendasi surat dari perusahaannya, itu bisa digunakan sebagai syarat yudisium. Jadi, mahasiswa bisa melalui jalur pendidikan, jalur penelitian, maupun PKM. Dan itu semua punya nilai tinggi pada akreditasi. Nah, Bapak dan Ibu, sudah disampaikan tadi Pak Tony bagaimana tahapan menyusun sebuah kurikulum. Paling tidak ada 6 tahap ini, mulai dari bagaimana membuat CP, tadi sudah dijelaskan, kemudian buat bahan kajian, kemudian yang teknisnya adalah membuat matriks CP dan bahan kajian, menghitung bobot bahan kajian sampai jumlah SKS, sampai terakhir adalah bagaimana menamai sebuah mata kuliah. Tahapan ini sama persis dengan yang ini, karena kita tahu MBKM atau Kurikulum Merdeka Belajar ini kan ada pengembangan dari KKNI. Jadi, 6 tahap inilah yang harus kita cermati. Di panduan terakhir yang ada di Dikti seperti ini, tetapi prinsipnya tidak jauh beda dengan panduan yang diterbitkan 2017. Waktu itu, kalau di kami itu yang bimbing Pak Hendro Tomo. Pak Hendro Tomo ini dari ITS, dari arsitektur ITS. Nah, beliau yang membimbing kami, UKSW, selama sekian tahun bagaimana mengembangkan, mengimplementasikan, dan memonef. Jadi mondar-mandir di... Nah, itulah yang... dan saya 1-2 kali mendampingi beliau sehingga Bapak dan Ibu, kita bisa buat sebuah kurikulum dengan profil lulusan yang kita benar-benar kita lihat dari evaluasi-evaluasi sebelumnya. Sudah pasti kita butuh yang namanya masukan dari asosiasi. Dari kita ingat bahwa kurikulum sebagus apapun, kalau tidak kita bercermin pada kemampuan SDM kita, itu nggak akan berjalan. Sehingga di samping dari asosiasi, jangan lupa keterlibatan semua dosen. Tujuannya Bapak-Ibu, agar semua keilmuan dosen itu terekam pada kurikulum. Jadi, kurikulum kita itu benar-benar menggambarkan profil dari prodi kita. Ada keunikan dan keunggulan yang akan tercermin di prodi kita, dan itu tetap akan ditanyakan di akreditasi, terutama pada C1, pada visi misi tujuan sasaran, itu ditanyakan keunggulan prodi, atau dalam bahasa yang lain adalah scientific vision, visi keilmuan prodi. Prodi kita visi keilmuannya apa sih? Bapak dan Ibu, setelah kita ketemu profil dan kita susun, kemudian kita buat matriknya, matrik antara sebenarnya bisa dengan mata kuliah, bisa dengan keilmuan-keilmuan yang terkait dengan bidang tadi. Kalau ketika kurikulum KBK itu kita susun mata kuliah sesuai kurikulum KBK, dan sebelah kirinya matriknya adalah capaian pembelajaran. Tetapi bisa juga kita tambahkan dengan bahan atau kajian keilmuan yang sedang tren, boleh juga. Untuk melihat apa? Keluasan dan kedalaman materi yang akan kita berikan. Bapak dan Ibu, ketika kita susun matrik, nanti saya berikan contoh matriknya seperti apa, tolong masukkan literasi data yang baru. Literasi yang tadi itu, ada literasi data, literasi teknologi, dan literasi humanitis. Seluruh proses ini, mulai dari profil lulusan menyusun matriks sampai mengorganisasi mata kuliah menjadi RPS dan seterusnya, bahan ajar dan seterusnya, jangan melepaskan semua dosen. Kenapa? Selagi, karena kurikulum ini adalah cermin dari keahlian, keterampilan, atau kompetensi dari dosen-dosen kita. Meskipun ada tim kurikulumnya, tetap saja kita
tetap membutuhkan semua dosen. Saya memulai dengan capaian pembelajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu paling tidak ada di CP itu ada 4 sikap dan tata nilai, keterampilan umum, keterampilan dan keterampilan khusus. Nah, jika dalam kurikulum Merdeka Belajar ini memang kita akan merubah sikap dan tata nilai seperti disampaikan oleh Pak Tony tadi, tolong ditambahkan. Boleh, boleh saja. Walaupun negara sudah menetapkan, tapi kita bisa menambahkan 1 atau 2 sesuai dengan yang kita tuju. Dalam contoh ini saya tidak menambahkan sikap dan tata nilai karena saya contohkan agar lebih simpel hanya pada pengetahuan dan keterampilan khusus saja. Karena sikap dan tata nilai itu sudah dirumuskan oleh pemerintah dalam SN Dikti, kemudian universitas bisa menambahkan. Kalau MBKM Bapak Ibu, Prodi Bapak Ibu akan menambahkan, ya silahkan. Keterampilan umum biasanya itu menggunakan dari asosiasi. Biasanya. Walaupun tidak ada aturan wajib asosiasi, tapi kita lebih mudah memasukkan dari asosiasi. Baru pengetahuan dan keterampilan terus kita rumuskan sebagai bentuk dari keunggulan prodi kita. Keunikan prodi kita, Bapak dan Ibu. Nah, sebagaimana disampaikan bahwa ketika kita menyusun semua ini, kita nggak bisa lepas dari berbagai analisis perkembangan keilmuan, sehingga akan menghasilkan visi keilmuan. Visi keilmuan itu akan ditandakan pada kriteria C1, butir 1. Bahwa VMTS, UPPS itu memiliki melingkupi VMTS Prodi dan VMTS visi atau visi keilmuan Prodi. Di sini dirumuskannya. Jadi, usahakan kurikulum Merdeka yang kita bangun itu mencerminkan visi keilmuan setiap kita, prodi kita. Kalau SI Unisbang jelas punya visi keilmuan berbeda dengan SI ITS, berbeda dengan SI-nya UKSW, dan sebagainya. Nah, di samping itu, kita umumnya, biasanya sih kita berkomunikasi dengan stakeholder kita, dengan pengguna lulusan kita, itu hal yang umumnya sudah kita lakukan selama ini, bahkan dengan lembaga sertifikasi, bahkan program studi yang menjadi benchmark, saya pernah, ketika saya jadi program studi, ketua program studi ITI, saya pernah berkunjung ke ITS untuk belajar dari ITS. Ke informatika ITS. Nah, Bapak dan Ibu, inilah cara kita menyusun sebuah profil kita. Dengan berbagai sumber yang disampaikan Pak Tony tadi, dengan melihat kemampuan kita, dengan melihat visi keilmuan yang kita cita-citakan yang terekam pada entah itu renser, entah pada statuta kita, maka apa profil lulusan kita? Nanti kita turunkan pada CP kita. Nah, ini saya langsung pada CP berbagai sektor Merdeka Belajar, Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya setiap kita nanti wajib membuat CP-nya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa saya membatasi tidak mengangkat pada sikap dan tata nilai karena dalam konteks ini saya tidak merubah, dalam contoh ini saya tidak merubah sikap dan tata nilai. Tidak menambahkan maksud saya. Sehingga saya langsung masuk misalnya pada proyek penelitian dosen. Bapak dan Ibu, ini saya contohkan bagaimana saya memasukkan penelitian bidang kecerdasan buatan dengan data geospasial. Menghasilkan produk perangkat lunak dan luaran penelitian bentuk ini. Jadi kita tuliskan detail. Ketika mahasiswa ambil dan ikut riset kita, dia akan memiliki pengetahuan apa? Dia akan mampu pengetahuan untuk merancang apa? Kita tuliskan detail sesuai bidang riset kita. Jadi, saya sarankan buat sektor penelitian itu bisa dosen, bisa kelompok dosen, atau bisa grup riset. Agar apa? Ya, agar penelitian mahasiswa terarah. Kita tahu, dan bukan rahasia umum, Bapak-Ibu, kalau masa skripsi itu kadang browsing, cari skripsi TI, skripsi SI, dan sebagainya di internet, download, dimirip-miripkan, dan sebagainya, akhirnya kena plagiasi.
dengan mengangkat riset dosen bersama mahasiswa, kita akan hindari jauh-jauh dari plagiasi. Bahkan kita bisa hasilkan publikasi yang baik, hak cipta yang baik, atau bahkan teknologi tepat guna yang bisa kita diterapkan dosen untuk kegiatan pengabdian masyarakatnya. Lalu ini saya contohkan juga ada proyek di desa, Bapak Ibu. Terkait di proyek di desa sudah pasti semuanya berangkat sesuai dengan bidang keahlian kita atau kompeten, kalau tertulis dalam panduan itu kompetensi utama. Prodi. Kalau teknik informatika ya kompetensi utamanya adalah bidang pengembangan teknologi informasi, pengembangan sistem dan sebagainya untuk diterapkan di pedesaan. Jadi produknya ya dalam bentuk produk hasil penelitian, bisa juga hasil PKM atau yang lain yang bisa kita tawarkan, bisa saja kita arahkan ke publikasi ilmiah PKM atau prototipe untuk teknologi tepat guna di pedesaan, bisa saja. Nah, Bapak dan Ibu, selain dua ini ada proyek kemanusiaan yang lebih fokus pada berbagai kegiatan kemanusiaan, terutama menggunakan berbagai produk hasil riset dan luaran yang lain. Saya ingin contohkan, jadi saya pernah menghasilkan dengan tim riset saya menghasilkan sebuah aplikasi untuk peringatan dini bencana di BPBD Kabupaten Boyolali. Kami terapkan, jadi kami implementasikan, diujikan sebagainya, tetapi ketika ya seperti biasa setelah riset selesai, program berjalan, kemudian pemeliharaan ternyata tidak berlanjut sehingga berhenti. Ya itu persoalan-persoalan klasik yang sering terjadi, padahal di awal sudah dilatih bagaimana cara menggunakan, bagaimana cara implementasinya, bagaimana cara memeliharanya, tetapi sekali lagi konsistensi terkadang sulit sekali untuk dilakukan kerjasama dengan kita juga mencari dana risetnya juga tidak selalu bisa memperoleh pada bidang yang sama. Yang kedua, dari pemerintah juga terkadang sulit menganggarkan untuk tujuan tadi. Kemudian mengajar di sekolah itu juga terutama bagaimana kita menciptakan media-media pembelajaran berbasis TI untuk pembelajaran di sekolah itu juga bisa kita lakukan. Ini yang umum magang di industri, ini hampir semua kampus pasti memiliki jaringan kerja di industri, bagaimana kita bisa menitipkan mahasiswa kita untuk magang di sana atau menugaskan di sana. Tadi Pak Tony sudah banyak berikan contoh di perusahaan beliau, saya juga sempat punya sedikit warung-warung kecil, Pak, warung kecil, bukan warung-warung kecil, industri, usaha kecil, bidang konsultan juga yang mirip juga dengan punya Bapak, pengembangan software sampai master plan juga satu dua hal kami juga menggunakan bersama mahasiswa juga mengerjakan itu. Memang betul yang sampaikan, satu dua tahun terakhir ini pekerjaan smart city cukup banyak, roadmap IT juga cukup banyak, dan juga sempat belajar dari Bapak untuk bagaimana tentang itu cukup membantu teman-teman mahasiswa juga bekerja. Independen, Bapak Ibu. Ini kita bersama siswa secara independen mengerjakan suatu pekerjaan di bidang kita, yaitu pengembangan sistem. Saya tahun ini mencoba mengembangkan sistem untuk audit mutu internal, jadi aplikasi untuk AMI di beberapa kampus dan sudah kami implementasikan, dan itu benar-benar karya mahasiswa dan dosen pembimbingnya. Terus saya rancangkan, saya desainkan, coba codingkan seperti ini. Kita terapkan bareng-bareng. Nah, itu benar-benar satu produk yang memang bisa kita jadikan sebagai sektor merdeka belajar. Bapak dan Ibu, wirausaha juga ada banyak juga yang sudah menerapkan, kemudian pertukaran mahasiswa. Nah, poin yang terakhir ini, pada prakteknya memang agak sulit dilakukan karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dari mohon maaf Pak Tony, kami PTS terkadang agak sulit juga dalam melakukan pertukaran mahasiswa.
kalau misalnya saya kirimkan mahasiswa ke sebuah kampus, misalnya ke ITS, lalu bagaimana kami membayarnya, atau bagaimana UKSP itu membayar, atau sebaliknya, kalau kami dititipi mahasiswa untuk belajar di kami, bagaimana kami memberi bayarannya, dan sebagainya. Itu contoh sederhana saja yang masih saat ini, itu implementasi masih terhambat di sana, pada praktiknya. Jadi, secara prinsip, kalau dibilang prodi siap, tetapi administrasi sampai keuangan itu ternyata menjadi kendala. Di praktiknya, terutama di kami swasta, Bapak, itu menjadi persoalan. Nah, selain pengetahuan, poin yang kedua yang wajib kita pupuk, kita bangun adalah keterampilan khusus. Kenapa? Karena kalau pengetahuan tadi dengan kata memiliki pengetahuan, kata kunci ada memiliki pengetahuan. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang sejalan dengan kompetensi utama atau kompetensi inti kita. Bagus lagi kita tambahkan dengan luaran apa yang menjadi target kita. Itu capaian pembelajarannya. Kemudian, kalau keterampilan khusus, ya kalimat yang menjadi ciri khas adalah memiliki keterampilan apa. Kalimat kedua, menggunakan metode apa. Itu kalimat yang menggambarkan CP keterampilan khusus. Nah, di sini saya contohkan, sudah pasti Bapak-Ibu monggo kalau mau menggunakan ini, tapi tolong dikembangkan dengan disesuaikan dengan keahlian dosennya, dengan kemampuan riset, kemampuan publikasi, kemampuan PKM, bahkan kemampuan SDM dosen kita, agar sejalan dengan keterampilan khusus ini. Baik itu proyek penelitian, sudah kami contohkan, ada proyek di desa, memiliki keterampilan merancang apa, menggunakan metode apa. Saya ingin contohkan, Bapak-Ibu, saya pernah menerapkan ini, mungkin tahun lalu atau dua tahun lalu, itu proyek di desa adalah membuat 16 website untuk satu kecamatan. 16 website itu ada 16 desa itu. Jadi di kecamatan tadi pengen maju kecamatan unggul sehingga dia butuh website dan datang ke kampus minta dibantu untuk membuat 16 website tadi. Kemudian yang kedua adalah membuat semacam buku peta potensi desa. Kebetulan itu bidang GIS juga dan kami bisa bantu. Jadi ada 16 desa yang kami buat 16 buku peta dan 16 website. Bahkan kami berikan bonus video yang kami buat untuk merekam satu wilayah kecamatan tadi. Nah, itu contoh Bapak-Ibu proyek desa yang kita terapkan sesuai keahlian kita. Website, kemudian buku peta desa itu kan di dalamnya adalah gambar-gambar peta yang kita desain, kita gambarkan dengan menggunakan GIS. Jadi kita buat softwarenya dulu, di samping menggunakan tools yang ada, kita buat softwarenya untuk melakukan kalkulasi-kalkulasi untuk menghasilkan peta-peta sesuai dengan kebutuhan. Misalnya adalah daerah-daerah yang potensial untuk embung. Embung itu di mana saja di desa ini yang bisa dibangun dengan melihat curah hujan, dengan melihat kondisi hidrologi, dan sebagainya. Dengan melihat penyerapan tanah terhadap air, dengan melakukan kalkulasi itu, kita bisa melihat, memprediksi kira-kira embung di sini. Kita gambarkan di peta, lalu kita sampaikan ke masyarakat. Itu misalnya, proyek di desa. Itu juga bisa kita lakukan. Proyek kemanusiaan, kemudian sama, prinsipnya tadi sudah saya jelaskan, membangun teknologi, aplikasi untuk kita terapkan pada sektor kemanusiaan dalam riset saya, terutama pada kebencanaan. Kemudian ada mengajar di sekolah, Bapak-Ibu. Sektor industri ini juga sudah banyak menerapkan, atau sektor independen tadi sudah jelaskan bagaimana bersama-sama membuat satu aplikasi-aplikasi untuk berbagai tujuan sesuai dengan kebutuhan user kita. Nah, Bapak-Ibu, setelah selesai kita masuk ke bagian buat CP. Kita buat dalam bentuk matriks dan bisa mata kuliah lama, bisa bidang keilmuan, atau perkembangan keilmuan. Tujuannya apa? Kita akan bentuk-bentuk bahan kajian setiap CP. Matriknya demikian, Bapak-Ibu. Jadi, kalau proyek penelitian dosen ini, saya contohkan saja, dia
ada kira-kira 4, misalnya 4 bahan kajian, metode riset, RPL, manajemen bisnis, sosial dan komunikasi, dan ilmu pendidikan misalnya. Ternyata prekualitas itu hanya butuh ini, metode riset dan rekayasa perangkat lunak, itu saja misalnya. Pak, dia butuh sosial komunikasi, bisa saja ditambahkan. Tapi misalnya ini. Jadi, CP tadi, CP dari pengetahuan dan kelam khusus kita taruh di yang sebelah kiri, sisanya bahan kajian di sini. Kita beri tanda. Ini seperti KKNI dulu lah sama. Kita beri tanda. Setiap sektor kita berikan. Apa harus bisa dua, bisa tiga, terserah. Semakin banyak data, semakin rumit. Semakin banyak bahan kajian akan menghasilkan nilai, nilai bobot bahan kajian akan semakin besar. Kita buat. Jadi sebenarnya apakah proyek metodisian ini bahan kajian bisa satu, bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Selagi sesuai dengan, ini hanya contoh. Kemudian setelah selesai juga keterampilan khusus, bukan hanya pengetahuan, keterampilan khusus kita buat matrik antara keterampilan khusus dan bahan kajian setiap sektornya, sehingga kita akan dapatkan pasangan yang kuat antara pengetahuan dan keterampilan khusus. Ini pasangan yang kuat untuk apa? Untuk memperkaya bahan kajian kita tadi. Nah, Bapak dan Ibu, setelah selesai apakah sudah cukup? Belum. Jangan lupa, kita harus memberikan bobot setiap bahan kajian. Bobotnya kita bisa pilih antara dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif. Bapak dan Ibu, sudah pasti kita sama-sama bisa memilih. Ketika kita bahan kajian kita adalah misalnya rekayasa perangkat lunak, apakah mesos cukup understand, cukup mengerti saja, atau bisa create, membuat software. Punya ide untuk membuat sebuah software, apa demikian. Atau hanya mengevaluasi saja. Oh, ada software ini, kita evaluasi seperti dan sebagainya. Tergantung kita. Dampak dari dimensi pengetahuan dan dimensi kognitif adalah akan menghasilkan nilai SKS. Nilai SKS yang rendah berarti dia akan dapatkan mata kuliah tadi akan kita ajarkan dengan jumlah jam yang sedikit dibanding dimensi yang tinggi. Contoh, misalnya metode penelitian kita itu targetnya mahasiswa bisa membuat jurnal yang terpublikasi misalnya saja. Berarti cukup analis, hanya menganalisa data saja, mepen, tidak menghasilkan jurnal kok. Evaluate, mengevaluasi tentang jurnal, mengevaluasi tentang penelitian dan sebagainya, atau create, membuat penelitian. Jurnal kan sama dengan membuat penelitian. Jadi artinya kita membuat penelitian, lalu kita tulis di jurnal misalnya. Entah satu penelitian itu ada 3-4 mahasiswa, lalu masing-masing membuat jurnalnya bidang masing-masing kecil, tidak masalah. Yang penting ada penilaian bahwa dia membuat. Atau mengkombinasi. Atau merancang proposal penelitian. Atau mengaktualisasi atau mengimplementasikan sesuatu hal. Tetapi kalau tadi kita berikan nilai understand saja, berarti sudah cukup hanya mengetahui saja tentang penelitiannya, mengetahui, lalu hanya bisa merangkum saja, oh bahwa jurnal ini kayak gini dirangkum, selesai. Hanya menginterpretasikan apa yang tertulis pada penelitian, memprediksi, oh kira-kira seperti ini, dan seterusnya. Ya, kita tinggal pilih. Kita akan mendidik, membawa mahasiswa kita ke arah dia bisa create, evaluate, dan seterusnya, atau cukup mengingat saja, remember. Oh, ingat, oh, pernah belajar metode, pernah, ya. Pernah ingat tentang jurnal, ya, pernah, dan seterusnya. Remember. Kembali ke kita. Kita akan merancang bahan kajian kita akan kita bawa kemana. Kemudian kita berikan bobot tadi, misalkan saja Medpen saya berikan tafsir sebelumnya 6, karena 6 tambah 6 itu 12, dan seterusnya. Jadi setiap CP kita berikan, kita tuliskan apa bahan kajiannya, jadi untuk menghasilkan CP ini, dia harus belajar bahan kajian ini dengan nilai pada sektor ini. Sama, pada CP yang kedua ini, dia harus belajar ini
dengan total boom 6 itu apa Pak? Kok tinggi sekali? Saya contohkan create semua. Entah itu create, berarti dia bisa combine, bisa plan, membuat rancangan penelitian, mengkombinasikan berbagai penelitian, kumpus, aktualis, dan seterusnya. Jadi, kembali ke kita, setiap dosen, kita ingin mahasiswa kita bisa apa? Dengan melihat taksonomi Bloom tadi. Hal yang sama kita lakukan juga di samping pengetahuan, juga ke keterampilan khusus, Bapak-Ibu. Kita buat. Nah, setelah selesai semua, jadi ini Bapak-Ibu nanti bisa persani setiap poinnya, banyak sekali materinya. Kemudian kita hitung totalnya. Kita buat materi, oh ternyata ini totalnya 24. Total bloomnya 24, sektornya ini nanti saya kasih nama matkulnya. Nama matkulnya terserah kita, terserah Bapak-Ibu diberi nama matkul apa yang suka, yang penting di dalamnya sebaiknya tercermin dari apa yang ada di bahan kajian. Setelah kita berikan bobot, kita hitung. Ini kita berikan bobot, kita hitung totalnya. Jadi kita jumlahkan bobot bahan kajian pengetahuan ditambah bobot bahan kajian keterampilan khusus dibagi dengan jumlah total semuanya dikalikan 40. Kenapa 40? Karena total dari MBKM yang kita rancang 40. Kalau kita merancangnya, Pak, di kami itu hanya mampu 35, ya nggak apa-apa. Kalau di prodi kami, prodi saya itu, TI itu MBKM-nya ada dua bagian. Yang pertama adalah untuk PKL itu 24 SKS dan TA 12 SKS. Total 36 SKS. Jadi kami membaginya dengan 36 SKS. PKL-nya yang seperti apa di RPS? Apakah dia ikut sektor penelitian, sektornya kewirausahaan, atau sektornya magang industri, itu di RPS dijelaskan. Kita jumlahkan, mahasiswa bias memilih, merdeka untuk memilih mana yang akan dipilih. Kemudian, Bapak-Ibu, saya perlu tambahkan, jadi saya perlu tambahkan bahwa kita harus mengkonversi antara rincian kegiatan menjadi beban SKS dan bobot penilaian serta indikator dari CP atau penjaminan mutunya. Maksudnya apa? Ketika mahasiswa bekerja setiap minggunya sampai katakan 16 kali pertemuan, 16 kali minggu, dia mengerjakan apa, kita rinci. Kita rinci. Mulai dari melakukan inisiasi pertemuan, kemudian menyusun proposal, dan sebagainya, kita rinci. Kita hitung jumlah SKS-nya setiap kegiatan, ya kita perkirakan dari pengalaman kita selama ini. Lalu kita buat bobot, oh minggu 1-2 ini bobotnya 10%. Lalu apa yang kita nilai? Ini. Kalau mahasiswa kita sudah bisa membuat dokumen program kerja dan rencana kegiatan, sudah bisa presentasi rencana kerja, sudah bisa membuat jadwal dan agenda dan seterusnya, maka kita berhak dia beri nilai 10% dari total misalnya 100 misalnya. Minggu 3-4 sama. Apa yang dia kerjakan? Oh, ini dia kerjakan. Lalu dokumen pembuktinya apa? Oh, dia sudah buat ini, Pak. Kalau kita bandingkan dari progres minggu pertama dua berbeda. Kita berikan dia 20% misalnya. Jadi Bapak-Ibu nanti untuk menilai mudah tinggal melihat ini. Mana laporannya. Kita buat formatnya, kita susun. Kita tinggal centang, oh ini memenuhi, memiliki, punya, dan sebagainya. Dokumen inilah jika kita kumpulkan nanti menjadi dokumen bukti terkait dengan bisa kita masukkan bagian dalam kerjasama dengan mitra, kerjasama dengan lembaga pemerintah, atau dengan kerjasama dengan pedesaan dan sebagainya, sesuai dengan sektor kita. Bapak-Ibu tidak susah-susah, tinggal membuat apakah Bapak-Ibu nanti akan membuat grid lagi, atau pokoknya kalau ini memenuhi ya 10 semua. Nah, Pak, kan sudah tercapai. CP-nya sudah tercapai. CP-nya dia mampu membuat ini. Kalau dokumen sudah sesuai dengan standar kita, isinya sudah sesuai standar kita, kan sudah jadi. Ya, kita berhak memberikan hak dia sebagai mahasiswa.
Kompletnya, jadi Bapak-Ibu saya menyusun buku panduan usaha kurikulum MBKM dan buku monitoring evaluasi kurikulum KKN ini. Saya bisa silakan email saya, nanti saya bisa berikan secara gratis ke Bapak Ibu buku saya. Itu buku kecil kok, hanya untuk memandu saja. Juga saya sesuaikan dengan bukunya dari Dikbud, tetapi lebih ke arah teknis implementatif seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan itu sebagai panduan. Lalu apa kebijakan yang harus dilakukan oleh fakultas? Fasilitasi daftar mata kuliah jika nanti ada pengambilan mata kuliah lintas prodi. Jangan lupa anggaran kegiatan dipikirkan. Dokumen kerjasama. Ini adalah kewajiban fakultas yang harus disiapkan. Lalu ada kebijakan prodi, Bapak-Ibu. Prodi ngapain sih? Lebih berat loh Bapak-Ibu prodi itu. Menyusun kurikulum. Prodi dan dosennya ya. Prodi dan dosennya. Menyusun kurikulum. Menyusun bagaimana implementasinya. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil. Membuat mekanismenya bagaimana. Mensosialisasikan. Lalu ketika dia ambil luar prodi bagaimana caranya. Luar kampus bagaimana caranya. Kepada siapa dia ketemu dan seterusnya. Lalu bagaimana membagi SKS-nya, itu yang disiapkan oleh prodi. Ditinjau dari mata kuliahnya ada, menurut saya ada tiga. Pertama, kita bisa buat mata kuliah yang benar-benar baru. Mata kuliah yang benar-benar baru. Yang kedua, kita bisa pakai mata kuliah yang lama, tetapi seluruh substansinya kita kembangkan sejalan dengan MBKM. Atau mata kuliah lama yang sebagian substansinya, sebagian, itu kita masuk dari MBKM. Contoh, misalnya saya mengajar MedPen, lalu untuk, atau mengajar RPL yang sudah digambarkan, mengajar RPL, untuk tugasnya adalah melakukan penyusunan atau pengembangan sistem informasi desa misalnya. Silakan Anda saya kirim ke desa sana, untuk bagaimana merancang pengembangan sistem informasi desa, berarti melakukan analisis rekrutmen. Setelah itu mengembangkan sistem dan seterusnya. Berarti sebagian. Setelah itu laporkan ke saya, itu ada tugas Anda di kelas RPL ini. Jadi bagaimana teori yang saya jelaskan, itu Anda praktekkan di desa. Misalnya begitu. Boleh nggak? Boleh saja. Tergantung bagaimana kita menghitung jumlah bobot bahan kajiannya, sampai bobotnya, sampai jumlah SKS-nya yang terkait dengan MBKM tadi. Ini contoh cara pengambilannya saja, jadi kita bisa berikan nama sesuai dengan mata kuliahnya dan seterusnya. Lalu Bapak Ibu, idealnya memang seperti ini. Prodi harus membuat dua jalur idealnya. Jalur pembelajaran sesuai kurikulum, jadi dia benar-benar sesuai kuliah saja, seperti yang sekarang, KKNI saja, dan jalur MBKM. Karena apa? Di aturan nanti mengatakan prodi wajib menyediakan. Berarti di samping ada jalur mata kuliah yang lama, wajib menyediakan MBKM. Di beberapa prodi itu ambil hanya kanan ini saja. Ini 5 semester tetap, sisanya adalah ini. Jadi kenapa? Karena dari awal TA dan PKL-nya langsung ini. Tidak ada TA dan PKL itu jalur pembelajaran, artinya kuliah tatap muka tidak ada. Kan ada patroh TA yang tatap muka. Nah, ini enggak ada. Dia langsung, ketika misalnya mahasiswa saya, ketika dia kerja praktek di saya, itu saya pekerjaannya saya sesuaikan dengan riset saya. Tugas akhirnya sekalian nanti. Tetapi dua luaran yang berbeda yang bisa saya nilai. Oh, ini penilaian PKL itu penilaian saya ini, penilaian tugas akhir ini. Jadi ada beberapa prodi termasuk prodi saya hanya menyediakan satu jalur ini. Tetapi idealnya adalah ini. Dua jalur ini. Ada banyak cara. Jadi Bapak Ibu bisa mengkombinasi sendiri. Yang penting tuntutan Mas Menteri terpenuhi, tercapai. Berapa SKS, berapa semester berapa saja itu silakan saja. Nah, Bapak Ibu,
memang tidak ada aturan, luaran MBKM itu wajib, ini tidak ada aturan. Tetapi dalam rangka mengangkat publikasi para dosen, mengangkat luaran riset Bapak-Ibu dosen, saya kok menyarankan itu paling tidak ada salah satu atau salah dua atau salah tiga dari luaran ini sebagai luaran MBKM. Menyarankan saja. Apakah publikasi dosen dan mahasiswa, kalau memang tidak sanggup sinta tiga, ya pokoknya jurnal nasional saja, tidak terjadi apa, yang penting ada Google Scholar-nya misalnya. Kenapa? Karena Google Scholar nanti kan ada citasi. Citasi akan kita hitung di LKPS atau LKPT. Jadi tujuannya ke akreditasi lagi. Di samping publikasinya, ada citasinya juga, itu akan dihitung di akreditasi, Bapak-Ibu. Makanya bisa menjadi luaran. Nggak usah ditentukan harus sinta 1, 2, 3. Kenapa memberatkan? Yang penting publikasi saja, yang ada Google Scholar-nya, terindek Google Scholar, dan bisa disitasi. Atau hak cipta, misalnya. Jadi membuat menghasilkan sesuatu, lalu atau buku, dia ciptakan. Kemudian dokumen kerjasama. Bapak-Ibu, kemudian ada rekognisi dosen, dari Bapak-Ibu sebagai pembimbing, menjadi rekognisi dimanapun, tempat kerja mahasiswa kita, itu sebuah nilai juga di samping luaran yang lain. Sekali lagi, ini adalah saran saja, memang tidak ada kewajiban dari pemerintah seperti itu, tapi dalam konteks akreditasi, saya menyarankan ada luaran tertentu. Nah, ditinjau dari pengalaman apa sih yang diperoleh dari mahasiswa, pertama, mahasiswa kita akan mendapat pengalaman belajar 5 semester, Bapak-Ibu. Di prodi sendiri. Lalu, pengalaman belajar 1 semester di luar prodi kita, kalau di tempat saya namanya shopping around. Jadi, dia bisa belanja ke prodi-prodi yang lain. 1 semester saja. Kemudian, pengalaman belajar masuk luar PT selama 2 semester. Luar PT itu bisa kita terjemahkan ke industri, grup riset atau pusat studi yang punya mitra, dan satuan pendidikan atau mitra pendidikan kita. Jadi, bayangkan mahasiswa kita itu punya pengalaman belajar di prodi, pengalaman belajar di prodi-prodi yang lain, dan pengalaman belajar di luar PT. Luar PT-nya boleh di kampus lain atau di lembaga industri lain, seperti yang disampaikan Pak Tony tadi, adalah di perusahaan beliau. Itu pengalaman belajar yang sangat komplit untuk mahasiswa kita. Dari belajar pada tataran kampus, kemudian belajar pada tataran di luar prodi kita, sampai ke baik itu riset, kemudian di industri, dan seterusnya. Cara pengaturan SKS-nya pun juga bervariasi, ada banyak cara, banyak ragam, kembali ke prodinya, bagaimana mengaturnya, karena kita tahu universitas biasanya, kalau dari sisi mata kuliah itu, ada mata wajib negara. Kewiraan, Bahasa Indonesia, Pancasila, misal ada 4 kalau tidak salah. Ada mata kuliah wajib universitas, ada wajib fakultas, baru mata kuliah prodi. Biasanya begitu. Nah, jadi tinggal bagaimana kita membagi SKS-nya ini. Makanya saya tidak terlalu sering menggunakan SKS. Kenapa? Karena setiap prodi, setiap kampus punya variasi yang berbeda-beda. Sehingga mungkin ini menjadi catatan kita. Bagaimana kita mengaturnya nanti itu kembali ke prodi kita masing-masing. Bapak dan Ibu, saya berikan gambaran. Ini adalah MBKM yang coba kami terapkan mungkin beberapa tahun terakhir ini. Yang pertama, konsep ini adalah konsep yang kami coba gambarkan. Yang pertama, mengambil materi wajib dari pemerintah, sudah saya ceritakan tadi. Lalu materi dasar teknik informatika, yang dasar, ALPROK, dan sebagainya. Kemudian mata kuliah keahlian TI, di kami ada 3 bidang ini. Kemudian mata kuliah shopping around itu belanja. Tadi sudah disampaikan Pak Tony, bisa menambahkan wawasan, memberikan cara pandang yang berbeda, memberikan mungkin kompetensi yang berbeda juga suatu saat nanti. Dan MBKM-nya di tempat kami ada di bagian ini.
Selama ini kami memperhatikan ada di pusat studi yang tempat saya bekerja di sini, kami punya mitra penelitian ini, dan yang bawah ini bukan mitra penelitian, mitra, sebenarnya ini mitra pemerintah yang juga kerjasama dengan kami, yang tadi saya sampaikan, membangun aplikasi, membuat dokumen dokumen peta potensi wilayah, kemudian saya juga belajar dari Pak Tony, dari karya beliau yang di internet, itu saya juga belajar bagaimana menjadi konsultan tentang IGAV, roadmap TIK di beberapa kabupaten. Saya juga belajar dari karya Pak Tony bagaimana membuat tentang smart city. Dan kebetulan tahun ini bersama ITB membangun smart city untuk wilayah Labuan Bajo, Mandalika, dan Raja Ampat bersama LAPI ITB. Jadi ada porsi nanti ketika saya sebagai penyusun dokumen yang saat minta mahasiswa membantu saya menganalisis data tentang smart city tadi dengan berbagai potensial, dengan menggunakan berbagai cara. Kemudian itu ada aktivitas yang saya terapkan di, kalau di kami di pusat studi. Memang pada praktiknya pemerintah itu tidak bisa menerima pekerjaan yang di pusat studi, sehingga kami harus menggandeng CV. Dan kebetulan saya juga punya CV kecil sekali yang memang kami buat, memang bisa kami buat sebagai industri yang untuk membantu membuat untuk pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Karena perguruan tinggi yang tidak bisa ikut tender dan sebagainya, atau subkon juga tidak bisa, sehingga kita harus buat CV-CV kecil, kemudian kita ikut gandeng dengan CV yang lebih besar dan sebagainya. Bapak Ibu, di samping pusat studi sistem informasi ini, di samping kami dapat riset dari Dikti, kemudian saya terapkan di riset dengan BMKG, BPD, dan juga dengan mitra pemerintah kami dengan membangun beberapa aplikasi dan dokumen-dokumen tadi, kami juga ada magang ke industri. Ini beberapa, sudah pasti di tempat Bapak Ibu banyak sekali, ini beberapa contoh saja. Lalu ada di tempat kami ada KKN tematik. Jadi sektor tadi kami sebut sebagai KKN tematik bisa. Kemudian ada pusat studi yang lain yang juga ikut untuk berkontribusi dalam melaksanakan Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu, pusat studi ini, jadi yang ada di tempat ini itu salah satu kelebihannya adalah dia membimbing kerja praktek, membimbing tugas akhir di bidangnya masing-masing sesuai dengan pusat studi, sehingga dia berhak untuk meluluskan. Sudah pasti tidak satu dua orang, yaitu kelompok dosen, sehingga berhak mengatakan, oh memberikan review, memberikan bahwa ini dianggap lulus, dan seterusnya. Sesuai dengan panduan TA yang ada di kami, sudah pasti. Ini contoh, saya coba susun, seperti yang tadi, dari materi CP dengan bahan kajian atau keilmuan, ini saya contohkan. Lalu saya hitung taksonomi bloom-nya, total berapa, saya jumlah hitung jumlah SS dan sebagainya. Bagaimana implementasi Bapak Ibu? Ada paling tidak beberapa tahapan. Yang pertama adalah persiapan. Pastikan sudah punya buku panduannya, karena di LED C6 ditanya memiliki buku panduan penyusunan kurikulum. Pastikan sosialisasi panduan juga, karena di kriteria C6 LED ditanya apakah melakukan sosialisasi terkait dengan kurikulumnya dan panduannya. Kalau penyusunan kurikulum yang ditanya di LED di C6 adalah timnya, tim satgas kurikulumnya, dan sosialisasinya. Itu persiapannya. Jika 1-4 ini belum selesai, mohon jangan langsung ke pelaksanaan. Tuntaskan dulu. Lalu pelaksanaan. Ketika pelaksanaan, yang pertama jelas kita harus merubah kurikulum yang ada di sistem informasi akademik kita. Di tempat kami namanya SIASAT, Sistem Informasi Akademik Satya Wacana. Kita harus merubah di sistemnya kan, agar mahasiswa bisa ambil. Lalu yang kedua, para kaprodi bahkan sampai dekan menawarkan mata kuliahnya MBKM ini. Setelah ditawarkan, proses pelaksanaan pembelajaran dan 4 penilaian. Penilaian tadi saya gambarkan bisa dengan menggunakan matrik ekivalen antara kegiatan dan jumlah SKS serta penjaminan mutu atau capaiannya.
dan terakhir Monef. Monef ini saya sarankan kalau di gambar ini saya gunakan buku yang sudah saya tulis tadi, bagaimana mendokumentasikan, evaluasi, dan memonitoring proses pembelajaran. Kalau Bapak-Ibu berminat, nah silakan email saya akan berikan. Jadi buku itu memang saya tulis sendiri dengan berbagai sumber dari internet untuk bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran yang berbasis pada KKNI. Demikian Bapak-Ibu materi dari saya, cukup mungkin singkat. Saya berharap materi ini cukup bisa membantu Bapak-Ibu dalam menyusun kurikulum di prodi masing-masing, mengembangkan, selagi mengembalikan bahwa Bapak-Ibu membutuhkan para dosen dalam menyusun kompetensi masing-masing wajib dimasukkan pada kurikulum agar apa? Agar semua proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Demikian, terima kasih. Waktu saya kembalikan Pak Kris, monggo. Ya, terima kasih Pak Yulianto. Juga terima kasih Pak Tony, materinya sangat berbobot sekali, sehingga saya yang mendengarkan itu juga pusing. Oke, setelah pemaparan dari Pak Tony dan Pak Yulianto, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu untuk tanya-jawab. Di sini saya membuka 5 pertanyaan atau mungkin 3 dulu. Silakan dari Bapak-Ibu yang masih ada di Zoom meeting dan di live chat-nya YouTube bisa memposting pertanyaannya. Nah, sambil menunggu teman-teman yang ada mengikuti acara ini, saya ingin bertanya ke mungkin Pak Tony atau ke Pak Yulianto, nanti bisa salah satu gantian jawabannya. Nah, yang pertama itu, di model MBKM ini bentuk KKN yang cocok itu seperti apa? Kemudian masih berkaitan dengan KKN, kalau di prodi SI bentuk KKN-nya seperti apa itu? Monggo silahkan Pak Yulianto atau Pak Tony bisa. Monggo Pak Tony dulu boleh, monggo. Oke, sorry ya. Tadi suaranya Pak Kris agak pelan, tapi saya nangkap KKN ya. Yeah. Intinya kalau di ITS itu KKN-nya di kalau di ITS dalam konsep di ITS itu KKN-nya diatur oleh diatur oleh pusat gitu ya, dan KKN-nya memang jadi kami itu tidak mahasiswa nggak bisa milih, artinya yang dipilih itu objek, lalu nanti dia memilih peran apa. Jadi peran apa dalam, jadi tematik misalnya dia ke satu kampung, satu desa, biasanya anak-anak SI itu akan memilih di peran-peran seperti pengembang website, pengembangan aplikasi, training gitu ya, training-training masyarakat, seperti itu sih. Jadi KKN-nya mereka akan berbagi dengan prodi-prodi yang lain. Jadi biasanya anak-anak SK akan ngambil peran itu. Tapi dari kami sendiri tidak ada, tidak mewajibkan mereka mau apa. Itu kami sih kami bebaskan, gitu. Kami bebaskan ke mereka. Karena bisa saja mereka pengen belajar. Makanya konsep di kami tadi, makanya konsep Merdeka Belajar di kami ini kami bebasin mereka mau belajar apa. Kalau memang mereka mau belajar aspek yang di luar IT, ya nggak apa-apa. Mereka mau udah jeleh sama IT di kampus. Waktu KKN pengen ngambil hal yang sifatnya sangat sosial, ya nggak apa-apa. Mungkin itu yang dibutuhkan di attitude mereka nanti gitu. Jadi tapi kebanyakan rata-rata mahasiswa SI mengambil pada aspek-aspek kayak training IT, kayak pengembangan aplikasi, begitu untuk kampung, untuk atau sosial digital social media, marketing dan lain-lain gitu. Lalu yang aspek-aspek lain untuk KKN diambil oleh teman-teman dari prodi lain. Seperti itu sih Pak. Oke, mungkin dari Pak Yulianto bisa memberikan. Betul. Terima kasih. Jawaban saya, KKN di tempat kami itu kan terkait dengan MBKM, sehingga yang menyelenggarakan memang prodi. Prodi menyelenggarakan. Karena prodi yang menyelenggarakan, yang selama ini berjalan itu mengembangkan, seperti yang disampaikan Pak Tony tadi, mengembangkan aplikasi website untuk UMKM biasanya. Jadi
teman ada dosen yang memiliki komunitas UMKM. Nah, Mas Wai ini dikirim ke sana, membuat aplikasi untuk UMKM A, B, C, dan sebagainya. Bisa mahasiswa atau kelompok mahasiswa. Di samping itu juga bahwa sedikit ini, kampus kami itu di bawah yayasan gereja, di bawah gereja ada 11 gereja, dan salah satu tugasnya adalah membantu gereja dalam TI. Sehingga itu kami masukkan ke sektor KKN tematiknya Prodi TI, yaitu tadi membuatkan database gereja, aplikasi website gereja, profil gereja, dan sebagainya. Jadi lebih ke arah bagaimana UMK. Jadi mahasiswa memang memilih, betul, memilih apakah dia akan ikut mengembangkan website UMKM atau websitenya tadi gereja-gereja tadi. Jadi tinggal, jadi itu disediakan. Kita punya, sudah punya jaringannya, kita sediakan, tinggal anaknya saja yang kita koordinasi untuk mengambil itu. Lebih ke arah sana, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Berarti intinya lebih ke interaksi sosial ya, Pak, ya? Betul. Jadi mahasiswa ini sudah dapat knowledge-nya, sudah dapat skill-nya, sekarang implementasinya ke masyarakat seperti apa? Betul, karena nanti dia tinggal di lingkungan UMKM tadi dengan apapun kondisinya, lingkungan gereja di daerah-daerah terutama yang sudah yang selama ini itu di daerah yang pinggiran Gunung Kidul, kemudian daerah Klaten, nah itu kan agak-agak pinggir itu. Jadi bukan yang di kotanya, ya ini di agak-agak pinggir gerejanya, sehingga ya dengan berbagai kesulitan di sana, dia akan belajar dari sana. Itu termasuk yang sudah dilakukan, Bapak. Oke, terima kasih, Pak Yuli. Ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Bidang wirausaha apa yang cocok untuk mahasiswa di program studi sistem informasi? Mungkin Pak Tony ini yang bisa memberikan jawaban ini. Ini kewirausahaan ya, Pak, ya? Iya, ya, kewirausahaan. Iya sih, kalau saya kebetulan dulu juga di Career Center ITS itu ada termasuk untuk pengembangan kewirausahaan. Nah, kelemahan orang-orang teknologi ya, termasuk di ITS, ada banyak mahasiswa yang akhirnya larinya bukan cari gampangnya, tapi mereka larinya wirausahanya kayak terus larinya namanya mahasiswa ya, sukanya kuliner gitu. Terus bikin kuliner, nanti inovasinya ya inovasinya ke menunya, jadi menunya ditambahin keju campur kecap, campur apalah, lalu mereka nyebut itu inovasi. Itu sukanya mahasiswa, kadang bikin apa? Bikin keripik tempe, it's okay, artinya yang mereka banggakan waktu itu memang banyak yang kayak kalau teman-teman ke Jawa Timur, ada sego jamur itu juga anak-anak alumni ITS yang cukup populer, omsetnya cukup tinggi juga. Cuman yang pengen kami tekankan itu kalau orang-orang dari prodi teknologi itu mestinya kewirausahaannya itu juga ada aspek unsur teknologinya agar tidak mudah mitu, tidak mudah ditiru oleh orang lain. Mestinya itu, lalu apa gunanya kalian kuliah di SI atau kuliah di teknologi sama kuliah, maaf nih, di memasak misalnya begitu ya. Kalau ya mendingan dulu masuk di memasak aja deh. Maksud saya kalau tidak menggunakan apa ilmu-ilmu teknologi. Contoh, at least misalnya dia di pengolahan makanannya. Pengolahan makannya memakai teknologi apa kalau anak-anak teknik mesin atau anak-anak yang apalah yang kalau orang-orang SI ya. Pertanyaannya adalah saya katakan bisnis yang dia berbasis digital ya, berbasis digital. Nah, tinggal sebenarnya pertanyaannya apa namanya, orang SI itu biasanya kalau saya lihat teman-teman alumni itu kekuatannya di proses bisnis, inovasi proses bisnis, di mana inovasi proses bisnisnya itu menjadi berbeda, menjadi lebih mudah membeli, lebih mudah membayar, lebih mudah atau tailoring bisa milih produk dengan mereka memodifikasi alur proses bisnisnya dengan dibantu dengan tool-tool teknologi gitu. Jadi kadangkala produknya produk manual ya, kadangkala produknya kayak mungkin masih pakaian, konveksi dan lain-lain. Tapi ternyata mereka selalu punya inovasi yang dimungkinkan karena teknologi. Contoh, ada yang membuat toko pakaian ya, toko pakaian. Tapi toko pakaian mereka ternyata pembeli itu bisa melakukan simulasi, misalnya dengan wajah mereka, dengan badan mereka, ukuran badan mereka.
dengan menggunakan icon-icon wajah mereka, lalu mereka bisa mensimulasi jilbab mereka dipakai pas atau enggak, wajah mereka dengan foto pas atau enggak gitu, sehingga sebelum mereka membeli di website itu dia memungkinkan untuk mensimulasikan diri sendiri gitu. Produknya masih manual, tetapi ada media-media digital yang itu merupakan inovasi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang sistem informasi. Jadi menurut saya orang sistem informasi adalah orang anak-anak yang dia punya inovasi di proses bisnis dan punya inovasi di pemanfaatan teknologi. Gitu sih Pak. Jadi itu yang kalau yang lain-lain sih bisa ya dari produk yang langsung kayak tata kelola IT, programming gitu. Cuma nanti challenge-nya adalah ya itu bisa main gitu, cuma nanti pertanyaannya apa bedanya sama anak-anak informatika? Gitu. Jadi kita harus punya apa? Anak SI itu harus punya kekuatan di proses bisnis terutama inovasi-inovasi marketing, inovasi. Nah, produknya biasanya yang bikin anak informatika jauh lebih kuat biasanya. Tapi dalam hal desain harusnya anak sistem informasi lebih kuat ya. Kemarin saya baru workshop teman-teman yang bikin kurikulum sistem informasi, ada salah satu ya tanpa saya menyebut nama, dia profil lulusannya adalah UX designer. UX designer. Nah, itu kuat banget nih. Saya nyari UX designer ini susahnya bukan main. Kalau saya dapat anak alumni informatika, mereka nggak peduli sama tampilan. Yang mereka sampaikan pasti feature-feature-nya, ini Pak canggih gini. Waduh, ini angel dijak ngomong. Saya ngomong sama teman-teman apa dispro, desain produk, mereka bagus di desain tapi mereka nggak paham alur komunikasi human computer interaction, ini nggak bisa di ini, orang SI yang mestinya main di situ. Jadi dia harus ini. Nah, ini ada. Nah, itu contoh jasa-jasa seperti, jadi jasa kayak UX designing, design dan lain-lain itu jelas bisa orang SI, sampai dengan jasa-jasa konvensional pun bisa, cuman dia harus punya inovasi di proses bisnis sama tool-nya. Gitu sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Tony. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Yohanes Suwari untuk saya ke Pak Yulianto dulu. Dengan adanya kurikulum MBKM, bagaimana cara membedakan kurikulum atau capaian untuk universitas dengan politeknik? Jadi ada antara universitas dengan politeknik, Pak. Atau vokasi. Vokasi, ya. Ya. Yang pertama adalah secara prinsip, itu kan ada masing-masing ditinjau dari lulusannya kan dua hal yang berbeda ya. Yang satu orientasi vokasi, yang satu orientasi adalah ke arah akademik, begitu kan ya pemahamannya. Jadi terkait dengan struktur pembelajaran yang diberikan pun juga proporsinya kan juga berbeda antara vokasi dan yang strata satu itu cukup berbeda. Dalam strata satu pembelajaran yang diberikan itu jelas memang langsung pada mengacu CP yang memang didesain untuk dari CP, dari sikap tata nilai dan sebagainya itu memang benar untuk S1. Itu dari pemerintah sudah membuat hal yang berbeda dengan yang sudah ditetapkan pada vokasi. Jadi kalau ditinjau dari SNPT-nya sudah berbeda sekali. Ditinjau dari SNPT, dari sikap tata nilai, kemudian keterampilan umum, keterampilan khusus, itu terutama tata nilai dan keterampilan umum itu sudah berbeda sekali. Itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, kemudian terkait dengan di S1, kita bisa mengatur proporsional dari keahlian setiap dosennya yang memang orientasi dari awal adalah S1. Di kami juga ada vokasi, Bapak. Tetapi memang implementasi MBKM-nya lebih maju yang S1, terus terang. Karena dalam konteks pembelajaran di awal, vokasi kan sudah ke arah praktisi ya. Sudah ke arah praktisi. Ya, betul. Sedangkan di strata 1, selama ini belajarnya adalah sekian persen konseptual, sekian persen praktisi. Jadi dari sisi ruang lingkup pembelajaran sudah sangat berbeda. Nah, ketika kita menyusun MBKM-nya, sudah pasti kita akan sesuaikan masing-masing dengan aturan pemerintah tadi, mulai dari sikap tata nilai, kemudian pengetahuan umum, dan seterusnya. Nah, terkait substansi,
Terkait substansi, ya mengacu pada profil dan CP masing-masing yang ingin dicapai. Itu lebih ke arah itu, dari sisi kurikulum. Profil untuk vokasi pasti berbeda dengan profil untuk yang dari S1 akademik. Ada perbedaannya. Ketika kita bicara profil, kita bicara bahan kajian. Dalam setiap bahan kajian, tadi kan ada berbagai referensi yang sangat-sangat berbeda. Itu mungkin gambaran singkat yang bisa membedakan. Jadi saya lebih melihat ke arah regulasinya sudah berbeda dulu. Yang kedua, struktur SDM penyusunnya itu memiliki orientasi kurikulum yang berbeda, sudah berbeda-beda juga. Terkait substansinya, dari profil capaian pembelajaran itu sudah dibentuk dengan visi keilmuan yang berbeda. Mungkin begitu, Bapak. Oke, terima kasih, Pak. Kemudian ini satu lagi untuk Pak Tony. Posisi dari sistem informasi itu kan, kalau kita lihat tadi kan ada pembuat teknologi, kemudian pengguna teknologi. Nah, kita ada di tengah-tengah. Nah, posisinya itu kita lebih cenderung ke kiri atau ke kanan atau harus berdiri di tengah-tengah antara kiri dan kanan itu, Pak? Oke. Diskusi tentang sistem informasi sebagai disiplin ilmu itu panjang, Pak, ya. Artinya kita sudah banyak mengumpulkan feedback dari banyak profesor sistem informasi dunia, gitu ya. Jadi, dan ini teman-teman SI harus terus nambah wawasan ini. Artinya dari sejarah SI sendiri, SI muncul sebagai jembatan antara ilmu computing science dengan ilmu-ilmu sosial, ya, atau ilmu-ilmu yang dia pengguna teknologi. Nah, lalu SI itu pertanyaannya bahwa karena dia dipengaruhi, dia punya dua kaki, dan dua kaki harus dipertahankan. Artinya bandulnya itu tidak, kalau bandulnya itu menuju ke arah hard, maka dia akan menjadi disiplin ilmu informatika, dia akan menjadi ilmu teknik elektro, gitu ya. Kalau bandulnya ke arah soft, maka dia akan menjadi ilmu social science, manajemen, dan lain-lain. Maka kita pernah diskusi dengan Malaysia IS, kita diskusi dengan Australia, ada beberapa feedback yang menarik. Jadi walaupun SI itu multidisiplin, pertanyaannya yang menjadi sentral dari disiplin ilmu itu apa? Gitu. Nah, itu kalau teman-teman riset, maka kalau tanya ke Prof. Davison yang merupakan advisory board kita di SI, baik S3, S2, S1, SI di kita, itu pasti dia akan bertanya ke teman-teman kalau ada riset mau tesis disertasi SI, misalnya ada dosen pengen disertasi database, lalu dia pasti akan bertanya konteks sistemnya apa, gitu. Jadi artinya kalau teman-teman mau riset tentang database, mungkin kalau riset database di informatika, teman-teman mungkin boleh fokus pada algoritma database-nya, mungkin boleh fokus pada teknologi database-nya, gitu. Tapi begitu risetnya masuk ke sistem informasi, maka yang akan kita tanyakan adalah, oke, Bapak mau explore algoritmanya, teknologinya, tetapi ini untuk spesifik konteks organisasi seperti apa, user seperti apa. Karena bisa saja algoritma terbaik secara pure keilmuan itu tidak akan cocok untuk satu organisasi tertentu atau untuk konteks tertentu. Bisa saja algoritma yang boros, tidak efisien waktu, tetapi dia bisa saja efisien secara biaya, gitu. Sehingga ketika kita memasukkan konteks organisasi dan konteks orang di situ, disitulah mulai sistem informasi, gitu. Jadi pertanyaannya adalah penekanannya mana? Ya, kita adalah satu disiplin ilmu yang kita consider pada teknologi. Kita tidak membuat teknologi, kita sebenarnya meutilisasi teknologi. Jadi teknologi apa yang ada, kita manfaatkan. Jadi kita tidak perlu membuat sistem operasi, kita tidak perlu membuat metodologi pengembangan sistem, ya. Pakai aja, mau pakai apa? Agile, mau pakai apa? Tinggal pakai apa.
Tapi kita tahu kenapa kita memakai itu, kenapa kita cocok pakai itu, mengapa kita mengkombinasikan teknologi ini pakai teknologi ini. Jadi, membuat aplikasi pun sebenarnya kategorinya adalah mengutilisasi bahasa pemrograman yang ada, metodologi pemrograman ada. Cuman ketika dia jadi, dia harus consider bahwa aplikasi itu mau dipakai untuk apa gitu. Jadi bukan aplikasinya itu canggih atau tidak gitu. Bukan hanya web box tes gitu, bukan. Tapi apakah aplikasi itu menyelesaikan permasalahan yang mau diselesaikan atau tidak. Nah, itu makanya saya bilang orientasi SI itu adalah sukses why teknologi itu dikembangkan atau digunakan gitu. Lalu ada satu diskusi menarik dengan MyIIS, Malaysia IIS. Waktu itu bertanya, kalau di situ multidisiplin ada social science dan engineering, science, maka sebenarnya yang menjadi intinya nanti apa? Nah, intinya ada yang menarik feedbacknya. Prof. Rus pernah mengatakan, in the end, apapun yang dihasilkan oleh penelitian SI itu akan balik ke design science research. Mungkin teman-teman yang belajar metodologi penelitian akan tahu banyak metodologi penelitian, kuantitatif-kualitatif, design science research, survei, eksperimen, dan lain-lain. In the end, nanti apapun yang dihasilkan harus bisa ditarik implication-nya ke design science research. Contoh, kalau teman-teman belajar tentang behavior science, teori adoption, TAM, TPB, DTPB, UTAUT, gitu ya, teman-teman belajar. Akhirnya keputusannya adalah ini berarti untuk aplikasi ini bagus, harus persepsi kemanfaatannya, persepsi kemudahannya harus ditingkatkan. Nah, itu tidak boleh hanya berhenti di situ. Kalau di SI, mestinya ditarik lagi ya, walaupun di teorinya Davis berhenti di situ. Tapi tren dialog riset SI sekarang, terus kalau sudah perceived easy of use, perceived usefulness-nya harus ditingkatkan, kita tahu itu harus ditingkatkan. Itu efek ke design science research-nya apa? Maksudnya, itu artinya apa bagi si designer sistemnya? Apakah font-nya harus diubah? Ataukah layout-nya harus diubah? Apakah warnanya harus diubah? Nah, kalau diubah, warnanya harus seperti apa? Layout-nya harus seperti apa? Begitu. Jadi, riset-riset human-computer interaction yang itu berkembang ke arah teknologi adoption. Teknologi adoption sekarang ditarik lagi oleh sistem informasi menjadi harus ke layer yang nanti design science research. Jadi, in the end, apapun yang kita teliti, ya maka harus ada variabel orang dan organisasi dan teknologi. Dan teknologi itu menjadi sentral dari kajian itu. Kalau tidak, nanti kajiannya sentralnya pada misalnya e-learning. Tapi aspek yang diteliti lebih banyak pada metode pembelajarannya. Berarti teman-teman akan belajar fakultas pendidikan. Sebenarnya cocok di School of Education kalau metode pendidikannya. Tapi kalau teman-teman aspeknya pada toolnya, medianya, gitu ya, medianya, maka teman-teman cocok ke sistem informasi, di mana medianya itu ketika dikembangkan, itu nanti mempertimbangkan aspek kognitif, human-computer interaction, dan lain-lain, budaya, dan lain-lain. Begitu, jadi sentralnya di teknologi, meskipun harus tetap ada orang dan organisasi di situ, kalau secara metodologi, nanti sentralnya kembali ada impact terhadap design science research, meskipun kita pakai metode penelitian survei, metode penelitian adopsi model-model behavior, dan lain-lain. Begitu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Pertanyaan terakhir ini tentang metode pembelajaran yang berbasis proyek dan berbasis kasus. Kira-kira sampai sejauh mana metode tersebut yang berbasis proyek dan berbasis kasus dapat dikerjakan oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran? Dan kemudian bagaimana strategi menyusun RPS dan modul pembelajarannya? Ini Pak Yulianto dulu. Silakan, yes, Pak, untuk diberikan pencerahan. Baik, yes, terima kasih. Jadi dari pengalaman selama ini, memang dua hal ini yang kami praktikan. Jadi batasannya adalah biasanya, kalau yang pertama project based itu biasanya mahasiswa saya libatkan dalam satu pekerjaan.
dia menjadi bagian di dalamnya, misalkan menyusun satu sistem analisis data dengan algoritma tertentu. Biasa saya berikan contoh, saya sudah lakukan dengan algoritma ini, hasilnya seperti ini. Coba tolong dong kamu bantu, misalnya dengan R programming lah yang mudah. Dengan R programming, coba Anda kerjakan dengan algoritma yang berbeda, hasilnya kayak apa, kita bandingkan. Lalu kita diskusikan. Nah, kemudian coba data ini kita ganti data yang real. Data, kalau data dummy hasilnya kayak gini, kalau data real kayak apa. Nah, hasilnya kita bandingkan dengan standar yang dimiliki oleh misalnya oleh badan pemerintah atau siapa, kita bandingkan hasilnya, standarnya. Jadi proses pekerjaan bukan berarti kita masuk, kita lepas sendiri, tidak, biar sudah tidak, tetap kita, karena dosen tetap harus menjadi pembimbing. Di awal jelas kita jelaskan batasan pekerjaannya, ruang lingkupnya apa, sumber dayanya apa dan sebagainya, kemudian teknisnya bagaimana, kemudian baru kita mulai bekerja bareng. Olah data, anak pertama ekstraksi data dulu, kita punya data. Lalu oke, saya analisis dengan misalnya metode machine learning random forest misalnya. Saya contohkan, saya lakukan, hasilnya ini. Lalu saya uji dengan misalnya dengan Kappa-Cohen, hasilnya kayak gini. Coba kamu uji dengan misalnya MPE, MAE, MSE dan sebagainya. Hasilnya kayak apa? Jadi dengan perbandingan ini dia akan belajar mana yang lebih efektif atau yang lebih efisien dari dua algoritma tadi dengan data yang sama dan dengan metode yang berbeda. Kalau dia sudah kuasai itu, kemudian kita ganti. Sekarang kita data real, kita ekstraksi dari data real, misalnya yang saya praktekkan adalah data citra kita ambil, kita ekstraksi, kemudian data hasil ekstraksi kita analisis dengan dua metode tadi. Kita bandingkan dengan standar yang dimiliki pemerintah. Wilayah-wilayah yang mana yang misalnya high risk, mana yang low risk, dan sebagainya, kita bandingkan. Kok beda? Apa yang buat beda ya? Dan seterusnya. Jadi itu diskusi terus-menerus. Nah, gimana ya kita buat RPS-nya dalam konteks misalnya konteks mengenalkan datanya, mengenalkan metodenya, kemudian mengenalkan algoritmanya, kemudian mengenalkan bagaimana cara mengolah datanya, lalu analisisnya, interpretasinya, itu yang dijelaskan pada RPS dan yang ditulis pada satu buku. Kemudian saya juga sudah lakukan itu, sehingga sudah sampai membuat bukunya, hanya belum PD untuk menerbitkan, sehingga masih saya tambah lagi setiap riset. Itu Bapak yang saya praktekkan selama ini dalam kait case-based dan project-based dalam proses pembelajaran yang kami lakukan. Monggo. Oke Pak, terima kasih. Mungkin Pak Tony bisa menambahkan untuk kasus yang Pak, ini. Ini challenging Pak Ye, monggo dicoba diterapkan di ITS, kami coba menerapkan beberapa kasus berhasil, tapi tingkat kesulitannya pada egosentris tiap-tiap dosen. Artinya gini, kalau kita mau membuat RPS yang benar, maka kita harusnya membuat case study yang sifatnya lintas mata kuliah. Contoh, misalnya ternyata positioning prodi kita adalah UMKM misalnya, UMKM ya. Maka kita harusnya membuat satu case study besar yang itu akan dipecahkan oleh berbagai mata kuliah. Jadi misalnya kita bikin skenario bersama bareng-bareng. Oh ini ada satu UMKM penghasil ini. Jadi case-nya itu satu aja Pak. Kita ambil dari waktu ngasih kuliah, mata kuliah fungsi dan organisasi misalnya gitu ya. Nanti pas ngajarin fungsi organisasi, nanti tugasnya adalah coba cari struktur organisasi, tupoksi, KPI untuk organisasi ini. Gitu ya. Itu kasusnya sama. Begitu masuk ke pemrograman, kasusnya sama. Yang UMKM kemarin, ya, itu untuk yang pemrograman, yuk kita sekarang bikin permasalahan untuk UMKM yang kemarin. Dia adalah perusahaan penjualan seperti ini, dia punya masalah ini. Dia butuh dibantu dengan menggunakan tool, aplikasi, website, apa-apa-apa, gitu ya. Oke, sekarang kita akan selesaikan dengan, jadi case itu akan dipakai lintas mata kuliah. Nah, nanti mulai dari project management, begitu masuk project management, mulailah diterapkan bagaimana merencanakan, bagaimana siapa programmernya, siapa yang jadi PM-nya, siapa yang jadi analisnya, gitu. Dan analis menggunakan ilmu-ilmu di mata kuliah perancangan. Programmer menggunakan ilmu-ilmu di mata kuliah pemrograman, gitu. Nah, satu case besar itu dulu kami Pak di sistem informasi sudah merancang itu Pak, besar itu, tapi susah terus terang.
Karena balik lagi egosentrisnya dosen. Nanti ada satu dua dosen yang nggak mau aku gitu. Itu wangel itu. Tapi saya pikir kalau di PTS mungkin lebih kuat ya. Kue nek ra gelem ya metu, misalnya gitu ya. Mungkin nek di PTS lebih kuat. Kue nek gelem iki kudu karena desainnya biar bareng sama-sama gitu. Kita bikin satu case besar. Tapi kalau di PTN kan sopo sing iso ngetokke aku kan gak ada yang bisa ngetoknya. Jadi itu susah. Makanya saya bilang kalau PTS itu sebenarnya enaknya kita bisa tangan besi untuk hal yang baik gitu. Jadi ini harus ada satu case besar. Misalnya kalau enterprise, kalau perbankan, ya udah kita bikin case. Jadi itu didiskusikan bareng-bareng dulu case bank seperti apa yang mau kita bikin. Lalu kita pecah-pecah, kita ambil aspek-aspeknya untuk masing-masing mata kuliah-mata kuliah gitu. Nah, in the end nanti akan bermuara di mata kuliah misalnya project management atau bermuara di mata kuliah enterprise architecture, ya kan? Atau bermuara di mata kuliah tugas akhir mungkin gitu. Tapi intinya begitu selesai mata kuliah, habis semua mata kuliah itu semua aspek sudah dibahas oleh tugas-tugas mahasiswa di mata kuliah tadi. Jadi udah full itu. Wapi, Pak. Nih misalnya Unis Bang Iso bikin kayak gitu, tak acungi jempol itu gitu. Kami tuh di PTN tahu ya yang baik, tapi kami susah melaksanakannya karena nggak semua orang pengen melakukan yang baik. Gitu. Jadi, saya itu sebagai kaprodi juga susah itu. Saya bilang ke teman-teman, iya itu benar gini-gini. Ya wes ayo dilaksanakan. Moh. Jadi mesti ada satu dua dosen yang akhirnya bikin case sendiri gitu. Ya wes lah. Akhirnya saya kompromi-nya, wes gak apa-apa case dewe tapi tetap enterprise ya karena kita memang SITS ambil enterprise gitu. Nah cuman jadi beda gitu, nggak nyambung gitu. Gitu Pak, itu strategi bagus banget kalau dibikin case seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Kayaknya pertanyaan sudah habis. Bisa saya simpulkan bahwa di era sekarang ini dengan revolusi industri yang sudah mulai banyak menginterupsi kehidupan kita, kita harus ikut berkembang. Sehingga pemerintah pun juga membuat program baru, terutama di pendidikan dengan meluncurkan kampus Merdeka-Merdeka Belajar. Dan PR kita sebagai pendidik, sebagai penyelenggara, itu harus mengikuti perkembangan zaman ini. Dan memang tidak mudah, karena tadi kita lihat dari berbagai sisi kita harus mempersiapkan materi perancangan sehingga anak didik kita nanti kalau sudah lepas dari masa belajarnya mereka sudah siap untuk terjun dan bertarung di dunia pekerjaan. Terima kasih Pak Tony dan Pak Yulianto. Acara selanjutnya saya kembalikan ke Bu Hana sebagai MC dari acara ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Bapak Moderator dan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada kita semua sehingga dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai upaya meningkatkan daya saing global. Dan terus terang tadi saya juga tertarik dengan Pak Tony bilang sempat di kewirausahaan, kebetulan saya dan beberapa dosen di FTI juga kami adalah mentor dari kewirausahaan. Kendalanya itu tadi Pak memang. Pasti mahasiswa milih gampangnya adalah kuliner gitu. Tapi sekarang semaksimal mungkin kami akan mengarahkan benar-benar ke FTI khususnya ke sistem informasi. Gitu. Terima kasih pada para narasumber. Bersama dengan ini kami haturkan juga sertifikat untuk kedua narasumber kita hari ini yaitu Bapak Tony Dwi Susanto STMT PhD dan Bapak Dr. Sri Yulianto Joko Prasetyo MKom. Sertifikat akan diserahkan oleh Bapak Arief Jananto MCS selaku Kepala Program Studi Sistem Informasi Unisbang Semarang. Kepada Pak Arief disilakan. Baik. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Hana. Untuk
Tony, kami sampaikan terima kasih yang sebesarnya atas sharing pengetahuan ilmu yang luar biasa hari ini. Dan saya sebagai yang selama ini berkontak dengan Pak Tony, saya mohon maaf kalau mungkin agak kurang ini ya Pak Tony, karena memang waktunya juga Pak Tony sangat sibuk sekali, jadi mohon maaf kalau saya terlalu sering menghubungi Pak Tony dengan. Dan semoga dan untuk semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini yang luar biasa ini bisa membuka wawasan kami, baik itu di teman-teman dosen maupun kami terutama yang di manajemen, di pengelola, untuk memperbaiki apa yang sudah ada dan perlu banyak sekali diperbaiki dengan apa yang tadi sampaikan Bapak. Kami masih sangat jauh dan terutama dari wawasan tentang masih awam. Kami alhamdulillah hari ini kita memang mendapatkan sangat tinggi sampai ke alhamdulillah hari ini kita mendapatkan pencerahan, terutama lagi kami hanya bisa mengucapkan sangat detail ya, sampai ke kurikulum dan lain-lain. Kami akan dan sekali lagi kami hanya bisa mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau nanti kedepannya kami akan terus belajar dan memohon Bapak untuk membimbing kami untuk sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Tony atas bimbingan dan materinya Pak. Terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Yulianto, ini juga nggih, tadi materi yang sampaikan terkait dengan MBKM juga luar biasa. Kami saat ini sudah mulai agak terbuka untuk wawasan tentang MBKM, tapi kami juga masih merasa sangat membutuhkan bimbingan dari Bapak-Bapak, terutama Pak Yulianto dan Pak Tony tadi, terkait dengan penyusunan kurikulum milpilannya. Sebenarnya tadi masih banyak yang ingin kami tanyakan, tapi sebenarnya tadi masih banyak yang ingin kami tanyakan, tapi mengingat waktu yang singkat ini, jadi mungkin lain kali saya akan coba komunikasikan lagi dengan Pak Yulianto maupun nanti dengan Pak Tony terkait dengan kebutuhan kami di dalam menyusun kurikulum yang baik, yang bisa menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang memang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat maupun di industri, sesuai dengan batasan dari pemerintah yang diberikan. Jadi kepada Pak Yulianto juga kami mohon maaf, hanya terima kasih yang bisa kami sampaikan dan berharap kami kedepannya juga akan terus belajar dengan Pak Yulianto dan nanti dengan Pak Tony juga. Semoga Bapak-Bapak ini tidak bosan, Pak Yulianto juga tidak bosan. Mohon maaf kalau saya juga menghubungi Bapak terlalu sering ya, artinya mengganggu waktu Bapak di dalam proses sampai webinar hari ini. Dan semoga semua materi yang disampaikan tadi tidak hanya bermanfaat bagi kami di Prodi SI di Unisbank, tapi juga berguna untuk teman-teman lain yang tadi juga mengikuti melalui channel YouTube. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Yulianto dan Pak Tony. Mohon maaf sudah menyita waktunya sehari ini hanya untuk membimbing kami. Dan semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan lagi ke MC, monggo Bu Hana. Ya, terima kasih Pak Arief Jananto. Hadirin yang berbahagia dan seluruh panitia dan seluruh yang pernah berada. Dengan demikian, saya sudah seluruh dan acara webinar hari ini. Dan untuk sertifikat peserta maupun materi webinar bisa dicek melalui email Bapak dan Ibu masing-masing. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, telah mendukung acara. Akhirnya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara. Saya, Novita Mariana dan segenap tim yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Mohon pamit Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Yulianto, Pak Arief, Pak Kristoporus dan teman-teman semua, Pak Felix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Tony, Pak.
Terima kasih Kakak Ellen. Ya, terima kasih Kakak Teteh. Izin untuk kemugas ya. Ayo Pak Dekan, T9 berapa hari ini? Pak Felix. Sukses ya, Prodi SI, FTI.